Sana kalau bisa dalam sepeda lagi ada berapa? Tiga orang. Muslimat ada lebih lagi tak? Dia punya keratan naskah yang sebegini dalam belakang ada lebih kan? Minta set dua set tu pergi kat mana? Terus soal set pergi kat muslim bawa sampai ke pun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله استيقظنا sebelum kita mulakan majlis kita pengajian proses umrah pada pagi ini untuk siri yang minggu ketiga lah siri minggu ketiga insyaallah sama-samalah kita mulakan dengan bacaan umur kitab bagi mohon keberkatan perjalanan proses pengajian kita jalan dengan baik lancar pada pagi ini insyaAllah. Dan juga kita hadiahkan suratul Fatihah ini kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kawan sahabat, keluarga, para alim ulama, tuan-tuan kita yang mati baru yang telah mati lama, khususnya juga untuk arwah-arwah mak ayah kita, tuan-tuan kita yang telah kembali ke rahmatullah. Dan juga suratul Fatihah ini kita hadiahkan untuk diri kita sendiri insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والحمد لله ثم الحمد لله بالتمام صلى الله عليه وسلم على شكر الله سبحانه وتعالى dengan segala izin dan rahmat dan inayahnya dapat kita sama-sama
pada pagi ini hadir seorang kita, seorang Ratu Jannah Al-Qayyam, bantuan teman saya maklum dengan surau tsunami ya. InsyaAllah sebetulnya clear lah. Tak okey ya? Okey baik. Baik insyaAllah seperti biasa yang saya raih, yang mati, yang kasihi semua, maka ketemu Allah Duyuf Rahman, ayah-ayah, ibu-ibu, maklum-maklum, perhaji, perhajah ya. Jadi sebelum kita meneruskan kuliah kita pada pagi ini, baiklah seperti biasa, baiklah untuk mukadimah pada pagi ini kita beristighfar, bagi mohon ampun taubat kepada Allah Subhanahu Taala, dan kita sama-sama berselawat kepada sejuru besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sikit zikrullah insyaAllah, dan kita mulakan pagi ini dengan baca doa insyaAllah. Baik, berdoa bagi saya insyaAllah. Astaghfirullahalazim, 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله 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 يا الله. 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 الله الله الله
Baik, Mas. Baik. Salah tukar apa ni? Salah tukar apa problem ni? Sila masuk yang mau sampai. Baik, alhamdulillah. Biasa kita mulakan dengan bacaan doa untuk para pendiri, insyaAllah, bagi mohon perjalanan keberkatan khusus kita bagi. Sila lepas ini. Oh, main buat upah ini. Boleh ganyap besok pas ini. Adakah tu kasih lah. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن الوالدين وعن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم أموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا بالإيمان وأبتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وارق الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين كنك لك قوتان كبرى كمي يا الله untuk terus beristiqomah dan jalan kata-Mu sepanjang hayat kami ya Allah ya Allah kunakalah kepada kami keselamatan ya Allah dan jauhilah kami dari api neraka-Mu ya Allah ya Allah dan kami ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa yang telah kami lakukan, ya Allah. Sama ada dosa kecil maupun dosa besar, ya Allah. Sama ada kami sedari atau kami tak sedari, ya Allah. Ya Allah, kemurahkanlah rezeki kami, ya Allah. Kemurahkanlah rezeki keluarga kami, ya Allah. Kemurahkanlah rezeki sahabat-sahabat keluarga kami, ya Allah. Agar dapat menziarahi Baitullahil Haram, ya Allah. Dan juga menziarahi dengan kasih karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barikna fi haramain, Allahumma barikna fi haramain, Allahumma barikna fi haramain. Ya Allah, mudahkan urusan kami, berikanlah rezeki kepada kami untuk kami menjejak kaki ke dua tanah haram yaitu Makkah Al Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa mak ayah kami, ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami, ya Allah. Seandainya mak ayah kami telah tiada, pergi kembali dengan kami, ya Allah. Kalau pakalah kubur mereka, ya Allah. Kemasukkanlah syurga, berikanlah syurga tanpa hisab-Mu, ya Allah. Jauhilah mereka dari azab hisab kubur-Mu, ya Allah. Jauhilah mereka dari azab api neraka-Mu, ya Allah. Dan andainya mereka masih hidup lagi, ya Allah, kemurahkanlah rezeki mak ayah kami, ya Allah. Panjangkanlah umur mak ayah kami, ya Allah. Berilah mereka sihat, ya Allah. Pemudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Dan kalah memohon petunjuk dan taufik daripada-Mu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'ini waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa arqil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah alhamdulillah sekarang pun dah 9.40. Jadi problem ni. Sorry. Bateri tak charge.
Seperti biasa, secara ringkaslah pada pagi ini kita nak mulakan rezeki lah yang lepas ya, sebab ada yang tak main, ada yang bau. Jadi tuan-tuan boleh ambil kereta risalah yang saya bagi itulah. Saya ada melepas dia deploy secara percuma. Dan yang baru ni saya ada perlu setiap dalam 30, dalam 30 naskah. Bukan dibekong dalam 30 naskah ya. Jadi tuan-tuan boleh ambil secara percuma. Dan seperti biasalah, terpulang betul lah kita nak buat ni, nak bagi jemaah untuk semua kata Allah. Sekurangnya ada sedikit bekalan lah, boleh balik, boleh tengok, boleh baca apa yang saya bagi tu. Dan yang mana yang ada lama sosial tu boleh tengok balik di live apa yang kita buat khusus ya. Siri pertama ada, siri kedua ada, dan sekarang ni siri tiga ada insyaAllah pada pagi ni. Jadi saya pun tak nak ambil masa panjang. Jadi mukadimah pagi ni saya nak jemput Ustaz Sarusi lah, Ustaz Sarusi sahabat saya. Kita bagi sikit tazkirah ringkas lah, ringkas persiapan lah, kita repeat sikit kan. InsyaAllah dalam 10-15 minit dan sekali kita akan masuk tadi bab umrah. Itu kita masuk waktu bab tawaf. Jadi kalau telefon orang tanya tak clear lagi, kita ulang balik sikit bab tawaf lah. Kemudian kita akan masuk bab sa'i dan kita akan buat sa'i pakai ihram sekali lagi orang yang tak main ya. Kemudian kita akan buat tawaf semua sekali. Kita akan buat laki dulu, lepas tu kita akan buat muslimat pula ya. Jadi tak apa masa saya menyebut bagi Ustaz Sarusi lah untuk menyebabkan motivasi ataupun tazkirah pagi. Silakan saya. Okay, okay. Ni. Okay. Test. Okay. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa antasamtu billah wa wafa'tu amri ilallah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim adim. Ashhadu an la ilaha illallah. Hu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana innana amanna fa'fir lana dhunubana wa qina azaban nar. La ilaha illallah wa al-qahhar bis samawati wal ardi wa ma bainahuma al-'azizul ghafur. Ya khayru ya qayyum bi rahmatika astaghiiz. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz Idris, sahabat saya. Lama dah saya tak panggil mai sini ni. Allahu Akbar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat berjumpa, dapat berkenalan lah tadi dengan ayah-ayah semua, bakal-bakal jemaah yang nak pi ke Mekah nanti, ibu-ibu, kakak-kakak. InsyaAllah, mudah-mudahan saya doakan Allah kurniakan kesihatan yang baik untuk sampai ke sana insyaAllah. Ustaz bagi tajuk apa pun dia tak beritahu. Ha. Okey. Umrah haji rukun yang kelima. Mana kata wajib, rukun ni kalau benda wajib. Kita tak boleh buat
halal balai, tak boleh buat dengan Allah mata. Di awal kita dah bersyahadah, kita dah solat, kita pun ambil berat syahadah pun, kita rasa kita duk ucap bagi elok juga, kita belajar juga syahadah. Sampai yang kelima pun nak kena belajar bagi elok juga. Oh, sebab dia dah kita nak buat ibadah solat, kita nak pi umrah, nak pi haji, oh, nak kena perkemas macam tu juga. Jangan duk tanya, duk nampak tempat, duk tawar kedai kat luar tu saja. Oh, kena niat bagi elok nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting, kita pergi sana. Dalam surah Al-Baqarah ayat 158, Allah ada berfirman yang bermaksud, sesungguhnya siapa, yang ni okey kot, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada syiar Allah, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tidak ada dosa baginya sa'i di antara keduanya, dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Bermakna kata kita kena berkorban rezeki yang Allah Ta'ala bagi, kesihatan yang dia bagi kat kita, bukan untuk suruh cari makan kot ni saja. Duk aja puluh cari makan, mana pun tak mahu nanti. Majik tak mahu nak pi, ada duit banyak dah pun, Mekah umrah pun tak mahu nak pi, haji pun tak mahu nak pi. Duk aja puluh cari makan. Kita tak bersyukur, sedangkan kita dah bersyahadah tadi. Solat-solat dah. Duit cukup tak mahu pi juga. Tengok orang yang betul-betul nak pi, impun duit ni bertahun. Buat kuih lah, orang perempuan rajin. Dia buat kuih, orang perempuan buat kuih, jual orang ni, jual orang ni pun nak pi. Saya ada jumpa seorang di Kuah perempuan duk impun duit, campur dengan duit siling dia, tak nak pi hujung tahun ni. Dia tengok orang perempuan, dia pun ok, orang perempuan ni ok. Kita je, orang lelaki je, dia korang ni. Orang perempuan kalau buat amal ibadat ni, mereka puasa boleh kat mereka, baca Quran boleh kat mereka, nak pergi haji umrah boleh kat mereka, mereka pulun. Ha, tu jangan duk minta, kita orang lagi tak ada minta duit mereka buat kuih, berarti mereka nak pergi sana. Kita tak mampu sudah, bagi mereka, mereka nak pergi buat amal mereka, kita buat ada apa orang. Yang penting sekali, hati kita. Hati kita kena bagi elok, pendapatan kita, duit tu jangan ada subhan. Betul-betul confirm duit tu bagi duit yang halal. Oh, senang. Kalau ada salah silap dengan orang tu, betul-betul bagi elok balik. Umur kita ni sehari semalam, nak pergi sana tu pun jenuh juga. Nak pergi duduk di Ustaz Dari, nak bawa pergi Madinah dulu kot. Ambil Madinah 4 hari. Ulang dari hotel, pergi Masjid Nabawi. Pusing masuk, lagi nak keluar. Nak masuk ke pintu Babu Salam. Nak tengok lintas ke depan makam Rasulullah. Kalau kita pergi dengan diri kita yang tak apa-apa nak cantik, hati kita yang tak elok, dengan rasa dah tak elok, ada riak sikit pula, ada kesombongan, kita boleh pergi. Oh.
kita nak lalu ke depan makam Rasulullah tu rasa malu. Kita saya pi lintah waktu ayat mata dia jatuh tak rasa. Lintah ya, setiap kali pi solat duduk sana 4 hari, sehari 5 kali lintah waktu dia mai jatuh tak rasa ayat mata. Kita keluar-keluar dah habis lepas itu duduk tayuk kot luar menerang lagi tu pusing. Ada lagi tengah kot kita saja. Oh talih, oh tempat tak mahu nak masuk pun duduk kot luar. Oh no, lepas duduk klinik duduk lengkong, jalan lengkong keluar kot tu. Lepas duduk melengkong kot tu duduk tayuk kot luar. Tu tu bermakna kata depo penghayatan depo lagi kuat. Duduk kot luar tayuk dah. Kita duduk dalam mau tayuk, mau kita duduk kot luar kan? Tak tayuk lagi kita. Lepas tu boleh duduk pacok tengah hangat, bukan ada bumbu apa kat kolak tu. Payung duduk jauh sikit payung tu. Ha. Tu kita kena bagi elok semua nak pergi jumpa Rasulullah ni. Hati bagi elok, percakapan, lidah kena jaga, akhlak kena jaga. Kita orang Islam ni akhlak yang paling penting kan. Sebab berat timbangan ni tak ada benda lain lah dalam benda akhlak kita. Kalau akhlak kita tak elok, Islam tu akhlak. Allah Subhanahu Wa Taala betul mai Rasulullah nak tunjuk kat kita cara Islam yang sebenar macam mana. Ha, kita harap duk syahadah, duk mengaku kata Islam dengan kedekut kita rapi duk umrah, duk lawan betul je lagi laki bini betul je, duk sini tak betul je, pergi sana kali silap sikit nak dia betul je juga ada siapa tu. Oh itu duk betul je juga ikut suka hang, dia kata hang hang bawa sendiri, hang beli banyak orang kata kat umpan dia mak dia betul je juga. Kita nak ambil macam mana Nabi tunjuk kat kita benda tu kita boleh buat, cuma kita tak mahu buat. Nabi dia tunjuk kat kita tu nak cara nak hidup sebagai seorang Islam tu. Kita kena jadi sampai ke tahap macam tu kan? Bukan nak suruh buat macam Nabi, takkan nak nak buat bayi tak boleh kot. Bukan nak suruh berjalan buat tayang, buat tayang memang tak boleh, kita orang beza. Benda benda macam tu saja kita nak pergi jumpa Rasulullah, nak pergi sampai ke Mekah tu, nak ulang alik hotel pun tak tahu hotel dekat lah kot. Ha, dekat kan, turun-turun tu sampai terus. Ha, hotel kalau hotel siapa duduk pacok tepi tu, turun hotel tu dataran masjid lah, berjalan terus daripada hotel siapa tak ada kono-kono mana, jalan terus masuk pintu 79 lajak pergi terus tu, nampak kat bawah bawah turun tangga tu nampak senang. Oh, nak balik lagi kalau turun pi kat bawah nak buat tawaf sunat ke apa, kalau tepi seorang-seorang nak balik tu oh mak pintu elok-elok pusing nak pergi naik kot nu pula. Duk milau kok nu pula kan. Tapi jangan malu tanya ada ada polis sana. Polis duk ada kok atas tu dia tak ada duk malu. Buat lagu tu saya buat lagu tu. Ha, dia tengok jari kita dia tahu 79 dia tunjuk belah sana. Kita tak hati cakap lah. Kalau kita keluar ikut dan boleh nanti jauh. Tapi sonok lah juga jauh pun. Boleh tengok orang lain pula kedai lain pula. Ha, perempuan pun pun kedai. Tak keluar lah pintu 79, keluar ke pintu lain pula. Boleh tengok ronda pula. Tak tawar dah dalam kali. Tawar ke dalam pula tu lama. Jom, buat balik. Ha? Pergi kosong. Buat balik, dia kiri kanan. Tak apa kerja dia apa. Spedit je kita. Ayah-ayah, abang-abang spedit je bagi. Dekat isteri-isteri. Biar dia orang kuih. saya rasa Ustaz Dre ni dia, Ustaz Dre dah bagi tahu ni minggu ketiga dah. Dah banyak benda dah Ustaz Dre cakap. Saya pun biasanya kalau dulu tahun lepas Ustaz Dre nak panggil saya mai, dia telefon, tak dia WhatsApp. Oh, buat anu buat ni buat ni sembang apa anu tajuk ni tajuk tu. Ni saya pun tak call dia tak sah. Saya duk rasa macam dia
Okey, ada hadis juga riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud Islam didirikan di atas lima perkara macam bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad itu hamba dan pesuruhnya, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji. Kita nak pergi haji, daftar lambat lagi. Yang law ni dah ada buat haji yang 30 ribu je, 2 orang 70. Kena juga 80 pi. Dalam 80 ribu boleh dah pi. Sebagai umat Islam, sebagai hamba yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita daftar nak boleh pi lambat, tumpang Allah bagi kesihatan, masa, rezeki, nak buat juga, nak tengok juga, nak pijak juga bumi para anbiya, kita pergi umrah dulu. Jangan kita buat benda tu sambil entah apa, tunggu nanti. Ada juga saya tanya, jom nak pergi hujung tahun ni, tunggu bagi sihat sikit. Dia kata tua-tua ni nak main sihat kot mana dah. Pergi lah masa law ni lah. Nak kuat sakit ada. Nak tunggu nak pergi sihat macam mana? Tumpang dulu lah puasa tu pada boleh melangkah lagi. Pi. Nak tunggu bagi sihat silap pula duk tahan kursi terus. Umur bukan, umur makin meningkat. Kita ni puasa boleh pi, kita pi. Duk tunggu bagi sihat apa? Okay, kita pergi sana. Pertama kita ni orang Malaysia. Kalau kita pergi sana tu Arab, maksud Malaysia, mereka sonok kita orang baik. Cakap, tak cakap banyak kita. Semua apa pun kita okey saja. Dia nak semelih pun senang. Orang Malaysia ni tempat dia perlu semelih ya. Kan? Berapa tanya berapa ringgit apa semua, dia hampir, okey, orang Malaysia. Orang Malaysia senang, okey lah. Banyak duit. Pian. Kena. Di Madinah kena sikit, di Mekah kena sikit. Tak apa, rezeki dia niat setekah. Jadi senang. Tapi, mau kena banyak-banyak teruk juga, lari bajet. Kawan saya, orang Pening, beli cincin di Madinah, di Mekah tanya cincin yang sama juga. Di Madinah 300 lebih, di Mekah 100 lebih. Kena. Beza banyak. Kalau sikit-sikit tak apa. Kita pergi kena. Kalau kita pergi sana, korang minta nak beli barang, minta korang sampai minta korang sampai 50. Lagi dia tak bagi 5.5 harga tu, bermakna kata duk kena sembelih lagi. Cacar dia macam tu. Cacar dia duk kena sembelih lagi. Kalau gamut benda hok sikit-sikit tu, nampak kawan saya duk boleh saja. Dia kata duit tak apa nak cukup lah. Tu Arab tu bagi. Tu Arab memegah orang tu dia pun. Kita tak lawan dia pun halal. Halal. Kita berhenti di RNR tu, dia duduk je kismis, kacang, kurma, macam-macam. Dan serta tolok dia tu, kita pergi jemput seorang mai. Halal? Halal. Halal? Halal. Hai, kalau kena 10 biji ibah habis tu orang jemput. Tapi dia duduk halal tu, untuk kita duduk menengung, kita duduk fikir. Dia pun hebat orang tu, tu Arab. Kita menjual apa? Kita kalau orang meniaga ni, apa yang duduk main halal? Budak ambil coklat sebiji di kedai pun tak boleh lah. Marah kita.
Tu kita nak abang kita kita baik macam mana, kita nak abang kita kita umat Nabi Muhammad macam mana. Nabi Muhammad boleh tengok dia ada banyak antara bersampah banyak, ada bini Siti Khadijah duit banyak antara banyak, tapi hidup tak ada apa juga. Nak tunjukkan kita semua tu, kita orang Islam kena berkorban sampai ke tahap macam tu, nak abang kat kita. Sebab apa? Sebab dunia akan tengok bila kita boleh buat macam tu, boleh akan hormat orang Islam. Kalau dia tak hormat kita sebab kita dia kalut dengan dunia macam dia juga, dia pun dia nak hormat kita apa? Dia pun kalut dengan dunia, kita pun kalut dengan dunia, mengambil nak bubuh semua. Kita tak boleh nak berkorban. Kita pergi sana insyaAllah berkorban sama-sama kita. Kita duduk satu bilik, ada sakit demam, kita tolong ustaz seorang saja. Ni yang lelaki tolong tengok saudara-saudara kita yang tak sihat, tanya dia sakit, nak makan ubat, nak beli ubat. Tapi kalau dia berasa, kita pergi beli ubat bagi kat dia. Kita sedekah di sana. Pengalaman, kalau kita memudahkan orang, Allah akan memudahkan kita. Di sana buat macam tu lah. Kita memudahkan orang, kita murah, kita jadi seorang yang pemurah, penyayang. Allah cukup murah dengan kita, sayang kita. Dia cukup mudah urusan kita. Saya pi niat satu hari tu, ayah ke berapa tak ingat, niat nak pi tutup Hajrul Aswad untuk tawaf sunat. Sama duduk belek sampai hotel tu, duduk belek esok aku nak main cum Hajrul Aswad. So saya esok tu saya pi, saya buat tawaf sunat juga. Lah hati ni hari saya pergi minta lah bagi aku berdiri habis berhenti pacok depan tu lah. Berhenti sungguh depan tu. Tu imam baris kedua, baris tamu, baris dua, baris tiga kita. Ada ruang juga untuk kita seorang orang tu. Berhenti habis tamu tu kita duduk orang tu. Minta jadi tu. Kita duduk belek. Tadi buat suara duduk penyuruh tu. Kita duduk tamu. Kita dah tak pernah pergi. Kita duduk belek, kita sama duduk fikir. Sekejap lagi habis solat ni, saya orang sabu itu, dia ingat dulu tu. Kita pun tak pernah tengok kan. Tapi kita duduk jangka, kita duduk dalam pemikiran kita tu, benda tu macam tu. Habis solat, mesti orang sabu pergi. Kita duduk fikir macam tu lah. Habis-habis solat orang sabu tunggu, kita pun lambung. Sabu juga. Tapi Allah pemudahkan. Depan kita pipi serabu, depan kita ada gergasi Pakistan apa tau, lantuk pesawat tinggi gitu. Kita kecil, dia duduk tebah jalan pergi luar, kita duduk belakang dia. Kita duduk fikir, kita sama duduk tengok kepala dia, dia tinggi. Tebah jalan ni bagi kat aku lagi kan. Dia opat, dia pergi gitu, kita duduk belakang dia. Habis dia kita, Allahuakbar, Tuhan dia pemudahkan. Ustaz Johan dah bagi signal. Itu sajalah yang saya nak kongsi. Apa yang penting, kita pergi sana jaga akhlak, selalu bersalawat. Macam tu. Selawat ni kalau boleh jangan tinggal. Itu ada di mulut sedia selawat ni. Selawat ni dia perlu untuk segala-gala kita marah, kalau kita nak naik angin, kalau kita nak apa, kalau nak memudahkan. Baik, selalu kita ingat Nabi, insyaAllah. InsyaAllah. Allah pemudahkan kita. Tak ada benda, lain benda selawat ni tak ada benda. Habis. Ingat Nabi, habis. Benda tu, insyaAllah. Lepas tu, yang penting satu lagi, jaga. Macam saya pesan tadi. Jaga sedara-sedara kita, jumaah-jumaah kita. Yang perempuan, ustaz dah yang nak bawa lelaki. Yang perempuan ada masalah-masalah apa, bincang sama-sama perempuan masalah orang perempuan. Ada apa yang tak kena. Tak payah duduk tunggu ustaz. Tak payah duduk menyusahkan ustaz sangat.
Masa tu kita nak berkorban diri kita. Ustaz pun dia tahu juga bagaimana nak jaga semua. Dia pun tak sihat. Dan saya pergi tu Ustaz Syahul. Saya pergi dengan Ustaz Syahul Hamid. Duduk dalam bilik dia lena. Tak sihat, demam. Nampak macam tak? Kita kat luar ni nak kena handle. Lagi kita pergi duduk marah Ustaz pula. Oh, ada janji tu nak buat main, nak buat pergi tanda, nak tunjuk ni, nak tunjuk ni. Main duduk tidur dalam bilik. Oh, kita pergi duduk marah tu tak kena. Semua tu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya. Insya-Allah kita berjumpa lagi. Saya mohon ampun dan maaf andainya ada salah dan silap. Dan saya doakan semua ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak moga mendapat umrah yang makmur insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih bagi Ustaz Sarusi. Alhamdulillah, sedikit perkongsian di Muhammad bersama Ustaz Sarusi. Motivasi kita untuk persiapan persediaan Dewi Purnaman. Dan saya tak bersentuh bab itu, insyaAllah kita nak percepatkan sikit kita punya acara kita pada pagi ini. Baik, Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan yang berkata Allah, tuan-tuan boleh lihat, boleh tengok layanan naskah sebagai itu yang terbaru lah. Yang ni yang lama. Jadi sebelum tu, marilah sama-sama kita bertalbiah. Okay? Kita disunahkan bertalbiah apabila selepas bermiqat insyaAllah. Tuan-tuan boleh lihat layanan yang saya bagi itu, talbiah. Ataupun yang ada buku, boleh tengok buku dan yang boleh tengok juga di handphone lah. Okey, insyaAllah berikut saya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك la syarika lak. Okey, baik, alhamdulillah. Itu adalah talbiah lah. Tuan-tuan sudah maklum talbiah ni adalah jemputan jemputan daripada Allah Subhanahu Taala, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang, kami datang menyambut panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Aku datang menyambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Maksudnya Allah Taala jemput panggil kita. Ya. Raja, raja kita bukan raja sultan apa agung ni. Ni raja semesta alam, pencipta kita. Innal hamda wa ni'mata, sesungguhnya segala puji dan tanda nikmat yang kita dustakan. Lakawal mulla syarikalah, Tuhan semesta alam yang berkuasa mutlak pada kita makhluk ini. Jadi tak ada sekutu, kita sebagai hamba saja, tak ada apa-apa pun kita. Nah, jadi alhamdulillah kita akan masuk seperti lalu buat umrah. Okay, tuan-tuan perempuan rahimahullah. Okey, apa itu umrah? Ya, yeah. Ha? Ah, sebelah ni. Ah, masuk ni. Dalam lagi. Ah, okey. Allah. Tak apa-apa lagi pula. Okey, baik. Sama kali mai. Okey, silakan masuk, Wan. Okey, baik. Ada yang call saya tadi ni, yang tahu mesej. Kata boleh minta location surau tsunami. Ah, saya hantarlah. Kan? Location pada yang tak tahu kan. Okey, tak apa, alhamdulillah. Terima kasih kerana Allah gerakkan hati mai daripada jauh bagi mengikuti pengajian kuliah kita pada pagi ini insyaAllah. Baik, seolah balik ya, apa itu umrah? Tuan-tuan sudah maklum, kalau orang tanya apa itu umrah, umrah ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadat-ibadat tertentu menurut syarat-syarat tertentu. Senang kata, umrah ni boleh pergi bila-bila masa, setiap masa, setahun 12 ke 10 bulan lah. Tolak musim haji, musim hijrah. Musim haji tak boleh pergi umrah. Selepas habis haji, masuk tahun baru,
Muharram 1442 tahun ni, asalnya dalam bulan 8 bulan 9 boleh menaikkan umrah. Baik, alhamdulillah. Jadi seringkas tuan boleh tengok lah yang saya bagi tu lah, rukun-rukun umrah. Kalau nak celah, nak bagi, nak tanya, boleh. Tak ada masalah. Okey. Pukul apa? Ustaz Rahim ni laju sangat ni. Kalau saya tak laju lagi, kita akan sangkut lagi yang ni. Jadi kita nak recap balik yang minggu lepas. Yang tak main tu, sekadar kita ada nak flashback lah. Boleh tengok layan tu. Baik, rukun umrah ada lima. Nah, yang pertama niat. Okey, niat ihram umrah. Yang kedua, tawaf umrah. Ketiga, sa'i umrah. Keempat, bercukur ataupun tahlul, bunting. Dan kelima, tertib. Okey, dia rukun dia lima saja lah. Okey, dan wajib dia adalah dua saja. Wajib umrah, niat dia kena di miqat. Okey, saya dah teranglah miqat tu kat mana tempat dia. Dan pantang larang ihram, 13 yang kita buat lepas. Cuma saya nak ulang seringkas. Jadi saya tak mahu sentuh panjang apa nama niat ni. Untuk niat lagi, selepas ni insyaAllah kita jemput Ustazah Roshani lagi lah. Untuk bagi penerangan sikit niat bersyarat, saya dah teranglah itu. Kemudian tentang pantang larang ihram khususnya untuk muslimat, saya pun dah teranglah, mungkin akan recap balik. Dan juga sedikit persiapan ataupun sediaan cara-cara perempuan lah, muslimat nak masuk ke dalam rawah, macam mana kaedah cara dia. Nah, okay. Lagi saya akan jemput Ustazah Roshani untuk bagi penerangan sikit untuk muslimat lah, insyaAllah. Nak tanya saya pun boleh, tak ada masalah. Okay, secara ringkas, niat di miqat. Okay, sekarang ni kita fikir kita orang Asia dua saja. Yang pertama di atas kaum terbang, di Qarnul Manazil, ataupun di Madinah kalau kita masuk melalui Madinah. Jadi untuk grup saya ni, insyaAllah kita pun tak ni lagi sebab ada yang apa minta nak pergi ke Madinah, ada nak pergi ke Mekah. Jadi kalau tanya saya, mana-mana pun tak ada masalah. Kebaikan dua-dua ada, masuk ke Madinah pun bagus, masuk ke Mekah pun bagus. Masuk ke Madinah ni khususnya untuk orang pertama kali tu selesa lah. Dia boleh pari sana, rehat, relax. Kita boleh apa, akan buat kursus lagi kan. Kalau masuk melalui Mekah ni, dia kita tuih buat kerja tuih. Persiapan ilmu yang kita main ni kena ada lah. Kalau lah kita tak main kuliah, tak main kursus, tiba-tiba masuk ke Jeddah buat umrah, kelang kabut sikit lah kan. Tapi taklah kelang kabut sangat. Bila kita ada ilmu yang kita main ni, insyaAllah mudah urusan kita nak buat umrah. Okay, baiklah. Okay, niat dia semua sudah maklum. Niat ada tiga niat lah. Niat umum yang pertama, nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang tu semua umum sudah maklum. Khususnya untuk lelaki boleh amal niat ni, boleh follow. Senang saja. Saja aku nak buat umrah dan ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Selesai. Niat cara bahasa kita apa, Cik Don? Nah, Cik Don? Senang juga. Saja aku nak buat umrah, ihram kerana Allah Ta'ala. Selesai masalah. Okey. Yang kedua, niat bersyarat untuk muslimat. InsyaAllah nanti saja saya akan terangkan. Okey, sama juga. Saja aku buat umrah dan ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika ada halangan bagi aku, maka halal ia. Yang tu ceritanya sebelum period. Sebelum period orang buat ni ada dua, sebelum dengan selepas. Allah Ta'ala nak uji tu mungkin kadang pun dia timing date dah elok semua okey, dia kata insyaAllah okey kot, lepas kot dia ambil ubat apa semua, tak apa lain tu. Jadi niat dia macam itulah, niat bersyarat tambah sikit, jika ada halangan bagi aku maka halal ia. Kalau nak pergi tu dia period dah, dia period dah, sama juga kan. Okey, kalau ada halangan aku bagi apa berapa hari period tu semua tu kan. Maksud kita adalah perempuan tahulah kan dia punya ni kan. Dan kaedah-kaedah untuk period ni saya pun duk belajar juga. Ada jemaah dua minggu lepas dia pergi umrah, dia sampai di airport KLA period. Laki dia baru nikah seminggu lah kan. Dia pun tak tahu apa jenis kan. Dia pun tanya kita lah, kita pun kata bini dia masalah bini dia kan. Kita tanya, kita kata okey tak apa macam ni untuk period, niat bersyarat okey. Kemudian sampai sana tak boleh buat lagi lah. Tunggu pengiraan hari, tarikh beberapa hari dia ada kekeringan, ambil ubat penahan haid. Betul juga tak lah. Kan? Tolong betul kalau saya silap kan. Di Mekah lah. Maksudnya, ambil kapas tu. Kan? Ambil kapas lah. Ubat tau lah kan. Masuk tengok macam mana. Kalaulah dia ada masih banyak lagi, tak boleh lah. Kalau agak kekeringan, agak ni semua kan. Masuk betul-betul. Palam betul-betul kan. Kemah-kemah. Tapi janganlah kira agak hari asal je. Selalunya perempuan hari kelima, keenam kot. Dia boleh ada lah keadaan. Saya pun tak tahu. Setiap perempuan ni tak sama. Dia punya hormon badan dia tu kan. Kita tak tahu kan. Jadi keadaan dia tu boleh rujuk dengan doktor perempuan, dengan ustaz-ustaz kan. Lebih arif lah. Jadi seringkah punya tu lah saya beritahu. Eh?
Okey, seterusnya kita akan masuk bab tawaf eh. Baik. Okey, kita masuk bab tawaf. Tuan boleh kalih yang atas sebagai tu, boleh tengok. Okey. Buka layan tu, yang tak ada tu minta maaf sebab agak terhad, boleh share. Nah, pergi terus bab tawaf nah. Selak bab tawaf. Okey. Saya akan terang dulu, sekali kita akan tunjuk cara teori dan praktikal. Nah. Semalam masuk bab tawaf tu, okey baik, kita nak nak cerita ringkas batal larang lah. Batal larang 13 untuk lelaki dan perempuan. Saya lagi insyaAllah Ustaz Roshani akan alusi lah buat perempuan lah. Okey. Okey, batal larang 13 senang saja lah. Yang pertama sudah maklum, tak boleh pakai pakaian bersarung, berjahit macam tu untuk lelaki lah. Tayak tak boleh pakai apa semua, tak tutup kepala. Nah. Tutup kepala. Lepas tu dia berkata spek mata je lah. Oh, spek mata. Okey, saya akan ambil. Spek mata boleh pakai lah. Okey. Okey, kena tunjuk. Dia kena tunjuk ni. Okey. Ni cermin mata. Spek mata ke ribbon kan dia boleh pakai. Okey. Dia boleh pakai lah. Tak ada masalah. Spek mata boleh pakai. Okey. Dia berkata boleh lah cermin mata apa hotel kepala. Boleh. Tak ada masalah. Dia setelah. Yang confused. Yang tak boleh ni. Yang tak boleh ni. Kira kata kita tutup kepala dengan kain ke, dengan apa nama apa, dengan kain, dengan tayak. Kalau tutup kepala lah. Nah, dia pun kata kalau tisu je lah. Tisu. Kira macam ni lah, tak boleh tutup kepala. Okay. Ribbon boleh. Sengah orang tu dalam pun dia nak tak tanding kan. Tak apalah. Boleh, tak ada masalah. Okay. Baik. Okay. Yang tu tutup muka untuk muslimah lah. Tak apa, nanti saya akan ya. Tak boleh keluar dalam ihram kan. Okay, pakai sarung tangan untuk lelaki perempuan. Tak boleh pakai sarung tangan lah. Yang lain tu secara ringkas macam biasalah lah. Bawa badan bersama banyak wangi apa tu. Tak boleh pakai dalam masa tempoh ihram. Sebelum tak apa. Selepas tak. Tak boleh. Sebelum kita nak niat di miqat, tak ada masalah. Boleh spray, boleh pakai. Sekadar bau lah. Jangan semotoy Oh, tak boleh lah itu. Okay. Sagi jadi fitnah balik. Dua lambas lagi dia pun tahu. Siapa pakai minyak apa ni, wangi lah ni. Okay. Lepas tu lelaki macam salah dah pakai minyak kepala atau janggut, maksudnya tak boleh lah nah. Janggut kita apa semua ni. Dan lain-lain tu juga salah dah, cabut kuku rambut apa semua nah. Fashion jangan duk rotek kuku, gigit kuku, duk lambat-lambat gerik-gerik semua, duk ngau-ngau apa semua, tak payahlah nah. Tali tebang pokok apa semua, cabut pokok bunga apa semua, kempok apa semua, burung binatang pada binatanglah kan, burung apa ke. Pendek kata, tak boleh kacau binatang lah. Kalau kita on the way berjalan nak ke Masjidil Haram tu, nampak binatang, biarlah. Tak boleh usik lah. Yang lain-lain tu macam biasa lah. Dah? Tak boleh bersama, subuh bersama dan sebagainya. Itu secara ringkas, saya minta lalu lah. Kalau cepat, kalau ada nak tanya, okay, saya buka soalan. Silakan. Sebelum nak pergi ke tajuk tawaf. Boleh, Cudan? Ada soalan nak tanya apakah? InsyaAllah. Laju sangat apakah? Tak, kalau saya tak laju sekejap lagi, takut sekejap lagi dia nak masa tu dia nak pergi ke tawaf tu dia panjang. Yang paling penting sekali tawaf. Saya ke mana-mana pun saya akan tekankan tawaf. Tawaf ni kira kata tak sah tawaf, tak sah umrah. Dia tawaf penting kan? Hak babak yang motivasi ni semua orang tahu dah. Gaji, duit halal apa semua apa ilmu, terang salah. Yang penting tawaf. Tawaf ni penting. Kalau boleh banyak bertanya kat tawaf tak apa. Nah? Baik, sebab tawaf ni kena ada yang semayang. Sa'i tak ada yang semayang, tak apa. Jadi nak beritahu, tawaf paling penting. Okey, dah kebetulan kita ni dah, kita rasa bilah, pakai bilah, kayak ihram lah, seorang dua, kalau boleh kita pakai semua senang. Bagi mai sekurangnya ada juga pengalaman, nak rasa pakai kayak ihram macam mana. Okey, yang mana yang nak pakai tu, tak nak pakai pun tak apa. Jadi kayak ihram kat sini ada tiga, jadi saya minta, mai, tiga orang dulu boleh tengok, yang tak mai lagi, saya minta, okey, kepalang kita, mai. Pasal kita mai. Okey, kira mai depan tiga orang. Mai sembilan tiga orang, siapa yang tak pakai lagi? Oh, mana? Ni, panggil cik. Mai. Bagi yang tak pakai dulu kita cuba. Mai depan. Okey, sana. Okey. Mana? Okey, ini kira sana. Silakan live ni, saya tengok. Saya senang ni. Okay.
Ini nak rakam suami ni. Okey. Sah. Okey, baik eh. Okey, baik eh. Ini adalah kain ihram eh. Kain ihram untuk lelaki dua saja eh. Dua saja nah. Depannya kalau pondan macam mana pondan? Pondan macam saja dia operate besar macam tu kan. Kena pakai tiga lah. Sagi pakai dua, sagi tu orang tawah tengok, "Hai, dia ni jantan perempuan ni mana?" Jenuh kan. Maksud tiga saya tu macam jadilah. Maksudnya dia pakai kembang macam gantola lah. Ah, ni kini cerita yang bab sajak dulu lah. Bab kalau pondan dia operate kan. Ah, dia tutup macam tu. Dada orang ni kalau dia pakai sagi selepas pagi, dia nampak lagi dia ada ponjol tu pagi jenuh. Oh, apa masalah kan. Okey, pondan kalau pondan yang operate lah. Pondan operate yang betul-betul overhaul macam sajak lah. Dia buat semua tu kan. Okey. Dia kena pakai tiga lah. Dia kena tutup dada dia lah. Kan. Okey. Pasal dosa pahala tu dia dengan Allah Ta'ala lah. Pasal sah umrah dia apa tu. Kita mau bicara lah. Kan. Yang heran balik tu. Dia balik. Dia panggil metro buat press conference. Dengan pakai seksi pula. Rambut panjang pula semua. Kan? Aduh kan. Tak apa. Biar-biar dah. Okey. Baik. Disunatkan kita pakai kain ihram warna putih lah. Kalau boleh putih lah. Nah, sebab kita keluar putih dan kita mati pun putih lah. Dekat kepala yang putih. Jadi kain ni kain tak bercantum lah. Macam kain tolah. Jadi maksudnya, kalau kita masuk bilik nak mandi pun semua, and kita jangan selong kain berplekat. Kita selong kain ram macam ni lah. Macam kain tolah. Kain macam ni. Okay, macam ni lah. So maksudnya, kalau kita kain plekat pun boleh. Kain plekat boleh serong. Jangan selong kain plekat. Kita macam ni. Kita apa belik keluar. Jangan selong kain plekat masuk dalam selong tu. Tak boleh. Itu kena. Dan apa nama tayak tak boleh pakai. Dan dalam bah jangan kita selimut apa nama kepala. Okey, mengantuk apa kan. Ni kena dam. Okey. Okey. Baik. Kemudian dia ada saiz dia. Saiz dia LXLM. Tapi mesti cari yang saiz pun. Takut usaha ada saiz. Cari yang saiz. Minimum kalau boleh tu bawa dua lai lah dah. Dua lai. Kalau boleh tiga pun tak apa, tak ada masalah. Bawa berat je. Saya banyak kain ihram, saya balik, saya basuh-basuh lebih, letak dekat bilik, wakaf lah. Kan? No, balik pun tak ada masalah. Okay. Tata cara dia, saya tunjuk sekali ya. Sagi kena orang pakai ya. Okay. Baik, kain ihram ni dia... tu, saya ambil tali pinggang saya. Tali pinggang hijau dua. Apa, baik. Tata cara senang ya. Okay. Okay, depan macam ni. Apapun, dia memulakan sebelah kiri ya. Ada setengah saya sebelah kanan, tak ada masalah. Okey, masih tu, tak patah. Okey, baik. Ah, tak patah. Okey, ya. Yang ni cara yang pertama. Cara pertama. Okey. Tepi sikit. Okey, cara yang pertama. Kita tolak sini, ya. Okey. Ini cara pertama. Okey. Sebab ni macam bulu, okey. Tutup cover balik ni. Ni cara pertama. Lepas tu, kita ambil tali pinggang. Okay, tak apa. Saya tak pakai tali pinggang. Okey. Dan, atas sikit pada buku lali anak jin ni. Jangan labuh sangat, takut kita nak pijak lagi. Tawar takut terpijak. Pijak pula selalu tu tali pinggang tak buat pakai telondeh puas jenuh. Lagi tawar naya. Okey. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kain kedua ni kita letak di bawah kita ajalah. Okey, dalam perjalanan kita kalau daripada Madinah ke Mekah tu ambil masa 7 jam, kita duduk lambas lah. Duduk lambas. Selimut macam ni tak apa. Tak apa masalah. Nah. Selimut macam ni okey. Kalau ikut betul kita kena selok lah. Tak selok tak apa sebab kita nak bergerak senang kan. Semua tidur berbuah semua kan lambas kan. Nah. Yang jangan kita selekok tu. Nah kita ya. Okey. So yang ni kalau kita akan berkemah, kita akan masuk ini. Okey, lurus. Tangan kiri tolak masuk dalam. Okey, macam tu. Okey lah. Dia selok sini lah. Selok ikut selesa lah. Selok macam ni lah. Nah. Okey. Kemudian kita akan tak tadi ni. Minta tolong kawan saya apa semua slot ke sini. Orang kata apa slip gitu lah. Macam tu. Dah. Okay. Yang ni ihram laki lah. Dan bila kita akan tawaf, kita akan buka kain ihram sebelah kanan bau. Dia panggil tiba. So nanti kita akan tawaf macam ni lah. Ni untuk disunatkan untuk tawaf. Okay, siap. Okay, selesai masalah. Settle satu. Okay, lah ni kita minta mudah-mudahan kita pakai seorang satu. Okey, ambil semua tu. Boleh, boleh. Sedang eh? Okey, sila. Pakai, pakai. Okey. Ni kita buat live ni, tunjuk ni. Senang ni. Okey.
Tak apa nak pakai tali pinggang pun tak pakai, tak apa. Boleh. Oh, boleh tu. Ha, boleh. Macam mana tak apa, ha. Okey, cantik. Ha, betul dah. Cover dah. Okey, betul dah. Ha, lipat sikit. Tali pinggang tu bolehlah kan? Tak apa, tak apa. Tak pakai, pakai. Oi, pakai, pakai, pakai. Jangan. Takut lagi kawan-kawan apa dia melawak tarik air jenuh. Kan? Ha, oh, salah lagi kan. Okey, clear. Maksudnya kira kata, ha, tu betul lah tu. Okey dah. Ha, okey clear. Yang ni selak kawan melawak. Okey, selak bagi apa? Bagi kat belakang lah. Bagi apa? Bagi dekat sikit. Ha, okey. Ah, ya, jangan blackout beli tu. Ha, okey. Ni buat atas. Ha, ni selak dah. Okey. 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 Yang ni selit ni, buah belakang, tak apa. Dia pakai nak cepat pakai doang, tak apa. Tapi di sana banyak pakai seorang semua agak kalut semua kan. Tak pi kan. Okey. Ah ni buah belakang ni selok tu. Nak pergi kemas lah. Okey boleh. Oh, dia okey, yang ni dia besar sikit tau. Yang ni besar, dia kena cari saiz. Kalau boleh tu pergi kedai, cari saiz kita ambil M ke L ke. Okey. Yang ni okey, ha, model apa sikit. Okey, nak tengok ha, siapa menang ni. Ha, okey, lah ni pakai itibar pula, buka bawah kanan. Okey, buka bawah kanan. Okey. Okey, bawah kanan. Ha. Dia besar tu, buka bawah kanan. Okey. Okey, clear. Ha. Clear ni. Okey. Depa ni tak sah lah sebab apa? Sebab pakai baju apa semua, pakai spender semua. Ha, spender tak boleh pakai lah. Okey ya. Ha. Apa-apa tak boleh pakai. Okey, siap habis. Ada nak bagi tiga ada ke? Mah, nah. Mah boleh. Ah, mah. Okey, yang kita bagi yang mana yang tak mai lagi. Boleh. Palah mah. Okey, bah. Ah, mah. Bom bah. Bagi je bagi mah. Bagi rasa pakai kan. Okay, nah. Mana tahu kan. Balik lagi ke ajal ke. Tak orang apa. Mah. Mah. Ah, mah. 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 Cuba mana try lagi ya? Ha? Okey. Ah, saya dah ajak. Okey, ambil. Ambil pakai pinggang tu. Mah, start. Masat, nak kata tengok. Mana sama? Sama mana? Sini. Ha. Apa? Ha? Ha? Yang ni besar sikit kot. Ha? Ha. Ha, ni kecil boleh. Try buat ni, Masat. Lain saya bukan apa hati kan? Hai, boleh. Tak apa-apa. Nanti kita pakai ni. Ha. Dia kena jaksa, kena saya S ni. Ha? Kena saya S ni. Hmm. Yang ni kena saya S. Okey, tuk tu. Okey. Dalam balik. Ha. Jangan lari. Ha? Ha, usah. Okey. Okey. Ha, boleh tu. Boleh. Tapi kena pi pi di di apa? Tapi di paling letak banyaklah. Yang apa saiz ke saiz tu? Okey nah. Okey, siap tu. Okey, duduk jangan hilang ah. Okey. Boleh. Tak tak ambil. No. Ha? Tak ambil. Ha, tak apa sang. Okey, lipat. Tak, tak, tak. Cepat, cepat. Okey. Ah. Okay. Ada, ada kecil dong. Tak, kecil tu kena beli sendiri lah. Okey. Oh, selok, selok lah. Selok, selok. Selok, selok. Ha. Selok. Ha, oh, boleh lah. Jangan tawar lah. Oh, semangat tu. Oh, boleh lah. Ha. Oh, kemas lah. Oh, boleh lah. Ada kecil dong. Ha, okey. Okey lah. Okey, siap. Ha, boleh lah. Ha, boleh lah. Okey, boleh bang. InsyaAllah, insyaAllah. Semangat, semangat. Baik, alhamdulillah dah selesai ya. Kita tunjuk pakai ihram untuk lelaki. Sekali lagi saya minta Ustazah Roshani cerita tentang ihram perempuan dan juga sedikit niat syarat dan juga cara-cara dari surah Allah. Baik, tuan-tuan boleh tengok ah. Yang saya beritahu tu buka muka surat tawaf ah. Muka surat tawaf. Okay, baik ya, tawaf. Okay, baik, pengertian tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf ialah mengelilingi Kaabah. Kita tahu tengok Kaabah lah, yang saya replika depan ni. Ini adalah bentuk replika Kaabah. Saiz dia macam ni tapi dia besar lah. Dia lebih kurang dalam 14 meter lah. Tinggi tiang
tinggi elektrik sikit lah, buka masak surau waktu tadi lah. Okay. Dan mengelilingi Kaabah dengan syarat-syarat berserta dengan sunat-sunat dia. Pusing Kaabah, tawaf 7 kali. Lebih tak apa. Okay. Kaedah dia macam menggunakan manual punya pengiraan tasbih 7 tu, 7 biji sebelum tawaf, kira tawaf tu bil bagi cukup 7. Ada kadang dijual terada 8. Oh, nanya apa tu kan? Tak check. 8 lah kan. 7 warna hijau, atas tu putih 8. Maksudnya dia kena 6 biji warna hijau tu atau merah ke apa, atas tu lain warna yang 7. Dia tak kira dalam tersilap dia boleh 8 biji. Ha, tak apalah. Okey. Baik, tawaf senang saja. Nah, boleh guna kaedah macam mana terlalu salah. Kalau boleh elak jangan guna tangan ataupun kira latilah. Ha, takut kita terlupa. Boleh guna kaedah lain-lain macam boleh guna getah apa semua ataupun boleh guna apa nama digital apa semua yang tu tak ada masalah lah. Okey, baik. Syarat-syarat sah tawaf. Okey, eh? Syarat sah tawaf, kita tengok yang atas saya bagi tu. Okey. Baik, pertama sekali tutup aurat nah. Pertama sekali tutup aurat. Okey, senang eh. Lelaki aurat lelaki, perempuan aurat perempuan. Tak nak bahas lah, simple. Okey. Yang kedua, suci daripada hadas besar dan kecil. Bersihlah macam kita nak sembahyang. Nah. Kena ada sembahyanglah, nah. Bermula dari sudut Haji Aswad. Sudut Aswad, kita boleh tengok ke depan tu ada batu yang dikelilingi dengan batu syurga. Okey, selari dengan apa nama rukun Yamani. Okey, kita dah terang hari tu. Dan akhir habis pun sama juga di rukun Haji Aswad. Mula rukun Haji Aswad, habis rukun Haji Aswad. Okey. Dan sebelah kiri bau kita, sebelah kiri bau menghadap Kaabah. Tak boleh ubah-ubah nah. Okey. Tak boleh ubah-ubah kalau tak sengaja, kalau ter sila masuk kan. Sebelah jom. Kalau tak sengaja, tak ada masalah, dimaafkan. Tapi kena cepat-cepat nah, cepat-cepat. Okey. Seterusnya berwuzuk dalam keadaan wuzuk saya bang tadi lah. Okey. Dan dilakukan dalam masjid Masjidil Haram dan di luar Hijr Ismail Syazawan. Okey, senang faham. Tawaf ni hanya dalam kawasan tawaf je. Kok lain nak tawaf, dia rajin nak pergi tawaf dalam Masjidil Haram, dia pergi kok sana pusing kok sana, ah, tak boleh lah nah. Kena tempat mataf tawaf. Dan niat tawaf untuk tawaf je, jangan ada ubah niat lah nah. Kalau kita tawaf tu kita baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah Allahu akbar, baca-baca tu fikir-fikir hati Allah lah. Aku baik-baik aku ni sembang kawan tanya tak mau tu. Maknanya fokus. Yang lepas tu lepas. Niat tawaf tu dan yakin 7 kali pusingan. Kalau habis tasbih 7 tu, habis dia punya tu cukup lah. Nah. Okey, baik. Sunat-sunat tawaf. Okey, boleh tengok situ. Okey, saya ringkas saya baca. Berniatlah lah, berniat berjalan kaki. Mestilah tawaf kita kena kaki lah nah. Kemudian kita tiba untuk lelaki khususnya tadi buka bahu sebelah kanan, kita dah tunjuk dah. Okey. Dan istilam. Disunatkan istilam rukun Haji Aswad dan rukun Yamani. Okey, orang tanya boleh dah ustaz kalau tak istilam? Boleh, sah. Dia pusing saja tak apa, tak ada masalah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah istilam di rukun Yamani. Dan Rasulullah baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Okey, boleh kat situ. Nak sambung sikit lagi pun boleh. Wa adqil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai dekat rukun Aswad, istilam, angkat tangan untuk laki tinggi sikit, bismillah Allahu akbar, kucuk. Ha, sunnah kucuklah sebab kita nak kucuk tak boleh, kita dalam keadaan umrah buat tawaf umrah dan kita boleh sentuh apa haja apa batu syurga kita lah, Haji Aswad. Dan kita tak boleh sentuh Kaabah, juga tak boleh sentuh Hijr Ismail yang putih tu. Pendek kata macam ni, tawaf jangan nak pegang apa. Lepas habis umrah semua, nak pergi peluk Kaabah ke, nak masuk Hijr Ismail, nak sembahyang dalam apa Hijr Ismail, bawa mancok mah ke, nak pergi kucuk rukun Yamani ke, nak pergi dekat apa nama Haji Aswad ke, macam Ustaz Sanusi beritahu tadi kan, yang tu selepas habis selesai umrah kita pergi buat tawaf sunat ke apa ke, dan kita buat solat sunat hajat 2 rakaat, Pak Muntazam, ya Allah, sebelum aku balik ni tinggal bumi haram, ya Allah, izinkan aku cium batu syurga mu, ya Allah. Sembahyang sunat betul kan,
minta doa Allah Ta'ala, insyaAllah Allah akan mudah urusan. Ada kaedah cara macam-macam lah. Ada kata masuk ke tepi lah, ke lentang lah, ke tengah lah. Ikut keizinan ataupun Allah Ta'ala nak bagi ke kita lah. Ada orang mudah, dia masuk lawan orang terus, dia nyolok masuk bawah kan, boleh cium. Ada masuk nak mudah, dia menyolok ke tepi tu. Menyolok. Menggesok-gesok. Dia gesok ke tepi tu. Kan? Ada gesok-gesok. Dia tu. Okay. Tapi lambat sikit lah. Tak apa yang tu. InsyaAllah. Kita akan cubalah guru nanti. Saya akan bawa. Pergi masuk ke dalam apa Hijri Ismail. Saya nak pastikan semua jemaah ni tu boleh masuk semayang Hijri Ismail. Dan boleh pegang kat buah. Boleh pegang kuih mani. Dan kalau ada kekuatan. Kalau nak cuba. Kita akan bawa pergi lah. Kalau tak boleh juga. Tak apalah. Kan? Ada rezeki insyaAllah. Baik. Okey, satu lagi untuk rukun Hajar Aswad nak kucuk. Jangan kita menggunakan khidmat Indun ah. Kadang Indun dia mai. Dia mai kita kan, dia kata apa bapak mau kucuk itu batu syurga. Boleh. Kita bisa tolong. Depa mai tiga orang, depa kepung kita, dia kepung kita apa duduk belakang, kiri kanan. Masuk dia tolong kita. Dia tolong kita, depa tahan badanlah. Dia tahan badan lah, tahan badan apa semua. Masuk cerita ada kucuk ni, orang bukan masuk ke gaduh tepi sikit, tepi sikit tak ada. Masuk ni bompuk, kira kata. Dia tahan lah, puak tahan badan dia. Dia pekan belong lah. Jadi kita boleh kucuk. Lepas boleh kucuk tu, dia akan tarik tangan kita keluar. Pergi ujung, dia akan minta seorang 7-800 rial. Seorang, maknanya kalau tiga orang, mula sekali Indo ni pandai, dia akan minta 3,000 rial. 3,000, seorang 1,000. Lepas tu kita tak ada duit lah. Kan? Kurang-kurang sikit, kita puas. 7-8. Dan sampai minimum 500 rial. Kalau dia pun buat tawaran, jangan pi. Nah, jadi maksudnya, kira kata, batu syurga macam cerita ni, kira kata, Sayyidina Umar kata, berkara apa pun. Aku kalau Rasulullah tak cium, aku tak cium. Kan? Maksudnya, kira kata, sunnah Rasulullah. Jadi, kalau kita buat, kalau kita cium, insyaAllah, batu akan kenal kita di syurga nanti, insyaAllah. Baik, seterusnya, okey, melakukan ramal bagi tawaf yang diiringi dengan sa'i. Okey, maksudnya kita disunatkan lari ya, lari-lari anak untuk pusingan utama kedua tiga. Tapi agak susah sukar sebab kita pergi berkumpulan. Kalaulah kita pergi untuk buat umrah sunat, bolehlah kita orang kata apa? Jalan laju-laju. Dan seterusnya pusing 7 kali macam biasa, tawaf dengan khusyuk dan tawaduk. Lepas habis tawaf disunatkan solat sunat tawaf. Nah, usali sunatan tawaf fardhani lillahi ta'ala. Ni saya nak cepat sikit, saya minta maaf kalau kod-kod yang baru sampai tu tak dapat tangkap. Cuma nak flashback, nak bagi masuk balik ya. Tapi rasanya dengan naskah yang saya bagi tu boleh nampak dah. Nah. Dan last sekali bacaan. Okey, zikir dan doa. Lepas apa maksudnya dalam tawaf tu kita disunatkan bacalah. Saya pun dah beritahu hari tu dah. Bacalah apa yang kita rasa kita boleh baca. Kalau kita boleh baca wirid-wirid lepas sembahyang, kita baca dulu. Astaghfirullahalazim, alazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Pusing tama, pusing kedua, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wal yuhyi wal yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu pusing ketiga, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma anta salam ka. Ataupun kita buat wirid lain, pusing pertama istighfar, pusing kedua subhanallah, pusing ketiga alhamdulillah, pusing ketiga Allahu akbar, pusing empat la haula wala quwwata illa billah. Apa lagi? Kita selawat. Nah, tak tahu sangat lah kan, baca ulhu lah kan? Kalau nak pergi mudah, senang, nak pergi dapat pahala banyak, bagi besar, selawat setiap pusingan. 7 pusingan selawat. Sekali kita selawat, Allah Ta'ala akan selawat 10 kali kepada kita. Janji Allah Subhanahu Ta'ala lah. Okey, baik. Okey, perhatian eh. Perhatian, berniat untuk menjalankan tawaf adalah wajib bagi tawaf-tawaf tahiyatul al-bait. Okey lah. Okey, tuan-tuan kena tahu lah jenis-jenis tawaf. Selagi orang tanya, orang ini jenuh. Yang kita tahu, tawaf umrah, tawaf sunat dengan tawaf wida, tawaf wada sama tinggal. Dia ada banyak. Okay, tuan-tuan tengok situ yang saya bagi tu kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul lah. 2, 4, 6. Okey. Tawaf haji umrah semua orang dah tahu. Okey. Tawaf ifadah rukun haji semua orang itu mesti untuk haji sajalah. Tawaf khudum, tawaf selamat datang. Selamat datang ni maksudnya kalau kita luar daripada karyah daripada Mekah ni, contoh duduk Riyadh ke mana, Jeddah apa semua, nak main, akan buat tawaf selamat datang lah. Okay, kita ni dah pergi buat umrah, tawaf umrah. Kemudian tawaf tahiyat al-bait.
Tawaf tahiyat al-bait ni maksudnya tawaf menggantikan solat sunat tahiyatul masjid. Okey dah? Okey. Orang tanya mana afdal buat solat sunat tahiyatul masjid dengan tawaf? Aula afdal tawaf Baitullah. Tawaf hormat Baitullah dipanggil tawaf tahiyat bait. Boleh kita buat solat sunat tahiyatul masjid? Boleh. Yang pertama, kalau kita dah sesak dah sampai dekat pi sayu, lewat nak masuk waktu, kita masuk masjid buat solat sunat, solat sunat tahiyatul masjid. Okey, dua rakaat macam biasa. Macam masjid Tayyam, Monyong, Kedawang semua dulu. Okey, di Madinah solat sunat tahiyatul masjid macam biasa. Dan di Mekah kita digalakkan awal buat solat, bukan, maaf, sunat tawaf tahiyatul bait. Kita masuk dalam masjid, katalah contoh subuh 5:30, kita panggil 4 pagi pergi masuk masjid. Masuk dalam masjid, langganan, sunnah selawat, acuan dalam masjid, jalan dalam masjid, terus kita pergi ke ruang mataf. Niat kita saja aku tawaf tahiyatul bait ataupun tawaf hormat Kaabah 7 singgah Allah Taala. Kita niat hati tu dah kira dah termaktub dah. Kita kira kata hormat Kaabah. Tawaf besar ni fazilat ramaknya 60 ramat eh. 60 ramat kita tawaf. Okey, yang kedua tawaf sunat. Tawaf sunat ni boleh buat bila-bila masa. Okey nah, ni pentinglah. Tawaf sunat kita nak buat sebelum semayang ke, selepas semayang ke, waktu zuha ke. Waktu kalau kita pi, kita boleh buat, tak ada waktu. Sama juga 7 pusingan. Bacaan sunat, semayang sunat, tawaf macam biasa. Tak ada sa'i. Eh, tawaf sunat, tawaf tahiyatul bait, tawaf bidak, tak ada sa'i. Okey. Dan tawaf nazak. Ini jaranglah. Kukuk kita ada nazak apa-apa kan. Di Langkawi ni apa-apa yang ni kita niat nazak lah. Kita kena buat lah. So, jangan tawaf nazak. Eh? 7 singan. Kelibat Allah Ta'ala. Okey. Dan seterusnya tawaf bidak. Tawaf wadak, tawaf selamat tinggal. Untuk kita nak tinggalkan bumi Mekah Al-Mukarramah. Keluar. Keluar tuih lah. Ataupun kita nak pergi jauh sikit. Pergi Jeddah, pergi Taif. Lebih daripada 2 marhalah. Jadi tawaf haji dah gezet lah. Dah bagi fatwa, wajib kena buat tawaf wada. Jadi kita ikutlah. Jadi maksudnya kalau nak bahas isu tawaf wada ni banyak panjang. Macam dengan pandangan pendapat, jadi kita pun tak bergaduh, tak mahu sikit pada apa. Nak pergi luar daripada ni, kita buat tawaf wada. Mudah je. Tawaf ni kalau kita cepat, kalau orang tak ramai, 15 minit asal sini dah. Paling cepat. Kalau yang ramai, bermaksi lambat lah. Boleh pergi ke setengah jam. Okey, saya berhenti buat tawaf. Saya buka soalan, kau nak tanya apa? Sebelum kita saya nak jemput Ustazah Hashani nak bagi penerangan tentang muslimat, tentang cara-cara nak masuk ke dalam rumah teman-teman syurga. Dan juga mungkin ada sedikit apa penerangan tentang ihram wanita lah, nah. Wanita ni macam mana nak pakai kasut, stocking apa semua, aurat ni macam mana. Semua sekadar peringatan lah. Saya buka soalan untuk tawaf. Ada tak? Silakan. Ada soalan? Jangan malu. Okey, saya buka soalan. Kalau tak ada soalan, kita nak sagi kita akan jemput Ustazah Roshani. Baik, eh? Okey, saya akan tunjukkan cara-cara kita akan tawaf, eh? Okey. Baik, tuan-tuan boleh lihat di sinilah. Saya nak lepas sikit. Okey, tak sikit apa. Okey, alright. Okey, nampak tak? Boleh. Okey, secara ringkas, eh. Okey, ini Rebeka Kaabah. Okey. Ni tuan-tuan boleh tengoklah yang saya bagi tahu tu. Boleh tengok atas lama tu, Rebeka Kaabah, kat mana tempat-tempat dia yang saya maklum tu nah. Okey dah. Okey. Okey, saya nak sentuh sikit tentang kelebihan tanah haram . Okey, bumi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 120 ramat Allah Taala turunkan.
60 rahmat tawaf. Kalau tawaf dapat 60 rahmat. Kalau kita solat dari Masjidil Haram di Kaabah 40 rahmat. Dan kalau kita tengok Kaabah pun 20 rahmat. Salah satu rahmat yang besar tengok Kaabah. Bukanlah tengok apa, tengok dengan perhatianlah. Tengok dengan muhasabah diri, sedang diri. Selalunya saya pagi lah, pukul 3 pagi, 3.30 pagi, saya naik atas sekali. Atas tu, dua atas, onung Kaabah. InsyaAllah lah, dia masuk lah kan. Pagi. Baik. Okay, tempat-tempat mustajab lah. Tempat mustajab yang tuan sudah maklum. Okay, yang pertama sekali adalah Mutazam lah. Yang antara Haji Aswad dengan pintu Kaabah ni, Mutazam. Susahlah kita sini kan. Jadi kita di jauh sikit. Agak ke depan dan di belakang makam Nabi Ibrahim agak susah juga lah sebenarnya sebab ramai. Sebab kita pergi sana ni ibadat kita ni dia jadi macam agak kurang selesa lah. Semayang pun dengan orang langkah sepak kan, orang apa kadang terpijak. Jadi kalau boleh, kalau ada kawan-kawan bantuan, minta tolong kapit nak semayang dia cover kan, dua orang sini. Jadi maksudnya selesa lah. Lagi gilak-gilak pula. Kalau dapat kawan yang sebilik, minta tolong cover. Kita selesa sikit. Kalau tidak, orang kat belah kita kan. Dan ni pancomah lah. Tak ada sini pancomah. Ni rukun apa? Hijau Ismail. Dan yang ni boleh masuk ni bila masa. Lepas habis buat umrah, apa semua boleh masuk. Dia ada pintu dah. Dia ada dua pintu. Dulu dia buka masuk pun dia keluar kat sini. Lalu dia buka saja. Nah, sama ada dia buka sebelah sini atau sebelah sini, tak ada masalah. Nak masuk dia selepas habis umrah semua dah hari ni, kita boleh masuk lah. Ataupun waktu kita bawa waktu solat waktu, ataupun lepas habis tawaf sunat, kita gosok, kita gosok depan. Kita masuk gosok-gosok ni, tunggu masuk ni. Okey, cara dia lah. Okey. Dan yang lain tu semua sudah maklum lah. Nah. Okey. Untuk tawaf okey, untuk tawaf kita akan mula di rukun Haji Aswad sini. Sini dan habis pun di sinilah. Okey, saya pun telah sentuh panjang. Kemudian kalau kita okey, kalau semua dah faham, alhamdulillah. Jadi habis rukun yang kedua tawaf. Okey lah. Jadi sebelum kita masuk Pak Sa'i, saya minta Saudara Rashadi lah insya-Allah ha. Nak break dulu ke ataupun nak sambung terus? Sambung terus lah. Saya kita break terus lah. Okey, minta Saudara Rashadi untuk bagi penerangan tentang aurat ataupun apa panggil apa? Ihram muslimat wanita dan juga cara-cara kita nak masuk ke dalam rawdah macam mana kan. Okey. Dan juga dia punya secara ringkas untuk niat bersyarat. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua. Okay. Dan terima kasih pada yang berusaha Ustaz Idris. Dan terima kasih pada yang sudi hadir. InsyaAllah saya akan share ilmu akan mana untuk wanita lah. Untuk lelaki yang saya dah complete dah kan. Tema cuma untuk wanita. Okey, untuk wanita saya, okey, cara pemakaian wanita bila untuk buat ihram wanita. Okey, ihram wanita ni senang saja. Macam mana kita pakai hari ini, macam mana kita pakai semayang.
Okey. Kita pakai di Malaysia ni telekung berwarna-warni. Di sana elokkan putih. InsyaAllah putih. Baju jubah kalau boleh putih. Tiga helai dah cukup lah. Kalau nak bawa empat helai, lima helai tu terpulang. Kalau tiga helai cukup. Di sana kita pakai baju kita di sana tidak berbau. Peluh kita tidak berbau. Baju kita tidak berbau. Alhamdulillah di tanah suci. Okey, tanah haram. Okey, baju kita cukup untuk tiga helai. Okey, telekung kita cukup untuk dua helai ataupun tiga helai. Telekung yang nipis, yang tiada berbunga ataupun tiada banyak renda. Yang telekung biasa, yang ringan dan selesa. Okey. Untuk masuk raudah ni, untuk masuk raudah elok pakai, kalau kita yang pi kali pertama kita pakai jubah putih, telekung putih. InsyaAllah kita dengan grup. Okey, untuk kali kedua yang biasa dan pi kali kedua, kalau boleh pakai hitam. Pakai hitam semua. Pakai tudung hitam kan kalau nak masuk sana. Kita boleh kita bagi macam laluan VIP, dia akan bagi, dia akan bagi terus, kita perlu kita macam tak perlu nak tunggu grup kita. Kita boleh masuk terus. Kalau macam grup, dia orang bagi suruh tunggulah. Okey. Okey, di Mekah bila kita nak buat tawaf, kita perlu nak kita nak tawaf ni, kita nak kena talbiah kan. Kita nak kena, bila kita pusing, kita nak kena angkat tangan. Okay, bila kita nak angkat tangan tu, kita kena pakai sarung tangan. Kalau kata jubah kita tu yang dah ada getah, yang dah ada getah tu tak apa. Kalau kata jubah yang tak ada getah macam tangan saya ni. Okey. Sini aurat kita. Aurat perempuan. Okey, bila kita nak angkat tangan, mana tak nampaklah. Okey, itu perlu. Kita bawa lah hand sock ni, kita panggil hand sock, dalam selai ke, dalam sepasang ke, dua pasang, terpulang pada kita. Tapi sepanjang di sana elok kita pakai sebab kita nak jaga aurat kita. Kita tak tahu bila aurat kita terbuka. Elok kita tutup sepenuhnya. Okey. Satu lagi, kita kena pakai stokin. Di sini kita pakai jubah tapi ada yang tak pakai stokin. Kan? Tapi elok muslimah, kita orang Islam, elok kita pakai stokin, kita tutup seluruh aurat kita walaupun di Malaysia, walaupun di sana. Tapi di sini orang pakai stokin banyak yang nipis, yang nampak kita punya warna kulit. Kan? Tapi bila kita nak bawa semayang tak boleh. Kalau darurat nak bawa semayang, kain stokin nipis tu tak boleh. Okey. Kita elok tebalkan sikit. Di sana ada trend, di sana ada trend juga. Di sini macam depa beli kasut, kasut untuk lapik lapik stokin tu kan. Lapik stokin tu. Ada juga untuk kasut tawaf tu. Bagi saya kasut tawaf tu dia licin sebab di sana mamar. Saya dah cuba benda tu tapi memang tak selesa. Satu lagi orang pijak kat kita di belakang. Kita nak jatuh. Kita kasut tu kalau kita nak pakai dalam Masjidil Haram tu, kasut tak payah kasut, rasa pakai stokin saja dah cukup memadai dan selesa bagi kita. Kalau pakai kasut tu ada yang tinggal sebelah. Ada yang kasut yang depa jual tu kan. Tinggal sebelah, saya tak bawa contoh hari ni. Okey. Okey. Okey, elok elok kita pakai stokin tawaf. Okey. Ada apa lagi nak tanya tentang tawaf? Elok. Yang satu lagi anak rambut. Anak rambut kita kena jaga. Di sini kita pakai telekung, ada setengah pakai scarf. Ada setengah tak pakai, depend keselesaan dia. Okey. Elok kita pakai scarf. Scarf yang boleh mencekam kita punya rambut. Bermakna kalau kita tawaf, bila rambut kita jatuh, itulah kita kena bayar dam kecil. Elok kita jaga rambut kita tu. Kita pakai scarf yang selesa nipis. Yang orang tua-tua pakai tu kan, RM1, RM2 tu. Tak payah mai-mai. Dia mencekam. Dia ada macam ada, orang kata dia ada lubang-lubang tu kan. Dia mencekam rambut kita tu. Bila kita pakai dan telekung terletak selesa. Okey. Bila kita ni pun kita tak panas. Di sana panas, mana kita pun tak rasa panas. Di kepala kita. Setengah orang tak boleh pakai anak. Pakai tudung macam saya tak boleh pakai anak. Pakai tudung betul. Kan? Tengah orang boleh pakai anak, orang pinggir anak lah, anak telekung tu. Tengah orang boleh pakai, setengah orang tak boleh pakai. Elok kita perlukan benda tu di sana. Mana rambut kita pun takkan keluar. Dia akan kontrol rambut kita untuk pemakaian dia. Okay? Wanita senang lah. Lelaki pun waktu tawaf lah nak kena pakai ihram tu kan. Orang perempuan pakai yang mana kita pakai ni lah. Okay? Itu tata cara pakaian masa kita ihram kita lah tu.
Okey, di sana pun kita akan pakai benda yang sama. Ha, baju yang sama, ni yang sama, badan tak berbau. InsyaAllah tak payah, kita tak payah bimbang lah nak basuh. Ada yang basuh 3 hari, 4 hari boleh pakai basuh. Tapi depend kat dia, memang tak berbau. Saya pergi sana banyak banyak baju yang kita pakai, ada yang kita rasa nak basuh, kita basuh. Dia memang tak berbau langsung. Badan kita tak ada berbau. Tak ada peluh. Ada peluh pun sikit tapi tak berbau. Jangan bimbang. Okey? Okey, itu cara pemakaian wanita. Senang saja. Tudung, kita boleh pakai tudung macam saya pakai ni. Okey, nak masuk Raudhah pakai tudung macam ni. Tak boleh. Kalau kita pakai telekung, kita mayang di sana, kita pakai telekung. Kan? Senang saja. Kalau kata tudung nipis, tak menutupi dada. Tak digalakkan. Aurat wanita, dada mesti kena tutup. Kita kena tutup dada, kita kena tutup sini dan tutup kaki. Itulah aurat wanita. Okey? Bila kita di sini, kita dah biasa pakai pakaian muslimah ni. Orang tengok kita pakai jubah hari, orang cakap kita tak selesa. Tapi Alhamdulillah, kita selesa. Bila kita pakai pakaian muslimah ni, dia ada satu aura di mana Allah telah melindung aurat-aurat wanita ni. Okey, salah satu azab kita ada kubur nanti aurat kita itu. Itu yang kita nak jaga. Mana kita belajar sikit-sikit, kita cuba ubah diri kita sikit-sikit. Okey. Mana kita try, insya-Allah Allah akan bantu kita. Bila kita pakai pakaian wanita lah ni, pakaian yang muslimah ni, banyak orang nak kata kita alim. Kita bukannya alim sangat. Kita cuba untuk perbaiki diri kita. Perbaiki akhlak kita seorang wanita. Sebab saya ni NGO landas juga. Saya dah buat dakwah sosial. Pertubuhan sukarelawan dakwah dan sosial untuk anak-anak muda. Bila kita buat program di lapangan, saya nampak anak-anak muda kita ni, ya Allah, ya Tuhan, saya tak tahu nak bayangkan. Kadang-kadang saya sendiri menangis. Pakaian jean, pakaian seluar jean, pakaian yang tak betul-betul menutup aurat anak-anak perempuan kita, anak-anak gadis kita. Saya ada seorang anak gadis, tapi saya memang kalau dia pakai jean, memang saya ambil jean, saya memang tak bagi pakai lah. Kalau pakai di dalam, tutup, tak ada masalah. Ini akhlak kita lah. Kalau kita ibu-ibu boleh pakai, anak-anak muda macam adik ni boleh pakai cara akhlak macam kita pakai, insyaAllah kita akan terjaga. Dari segi kekeluargaan kita akan terjaga, insyaAllah. Sebab salah satu pertanyaan dalam kubur adalah akhlak anak-anak kita, aurat anak-anak kita. Kalau kita tak tarbiah, habis. Kita habis. Ha? Banyak lagi dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa yang kita tidak, sedang kita tidak tahu benda tu yang kita nak bawa. Inilah kita nak pergi ke umrah ni. Kita nak pergi minta ke Allah Ta'ala untuk kita bantu, untuk Allah Ta'ala ni bantu kita. Kita nak bimbing anak-anak kita. Nak minta Allah Ta'ala kabul doa-doa kita ni. Agar kita dapat anak yang soleh dan soleha, insyaAllah. Okey. Okey, itu mungkin untuk cara pemakaian. Ada yang nak tanya ke? Ada siapa-siapa nak tanya? Okey, baju jubah tak boleh bunga-bunga nah. Lagi dia pergi bunga raya ke bunga apa besar segala, lagi tu Arab boleh tengok kat dia. Pakai baju kosong saja, jubah elok hitam, putih ataupun kelabu. Okey. Itu baju yang perlu kita pakai di sana. Di sana semua orang yang kita tengok sama, yang pakai putih-putih sama, yang pakai hitam tu Arab sama. Ada juga yang negro-negro depa pakai ala-ala depa, tapi semua tak ada bunga, semua kosong. Okey. Okey, ada lagi nak tanya ke? Tak ada. Tak, insya-Allah. Faham, kalau tak faham boleh tanya pelan-pelan kat sini. Okey. Insya-Allah. Okey, untuk niat bersyarat perempuan ni insya-Allah kita tambah sajalah. Saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, dengan bersyarat sekiranya aku dihalangi maka halallah bagiku. Tengah-tengah makcik tak faham kan, saya bagi bahasa Melayu senang, kita buat bahasa Melayu, kita faham, Allah Ta'ala pun faham, bahasa Melayu pun bahasa Allah Ta'ala, insyaAllah. Okey, kita cuma tambah. Kadang-kadang kita pergi belajar, dia orang bagi bahasa Arab tu, bahasa Arab ni lidah kadang-kadang. Okey, insyaAllah kita cuma tambah saja. Kita niat di rumah, kita niat di rumah, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak menunaikan umrah kerana-Mu, ya Allah. Bila kita keluar saja di rumah,
kita keluar di hati kita tu dah ada. Bila kita sampai di KLIA pun hati kita dah ada. Bila kita hati kita dah ada, dah tetap hati kita ke mana kita nak pergi tu, insya-Allah kita akan apa, Allah Taala akan mudahkan jalan kita. Ha? Dan mudahkan segala urusan kita. Kita di sini kita main belajar, kadang-kadang kita balik rumah, kadang-kadang kita tak nampak lagi benda-benda ni. Insya-Allah Allah akan buka segala-galanya bagi kita. Segala kebaikan Allah bagi kita sebab kita menuju Allah. Ha, insya-Allah dengan rezeki yang halal, insya-Allah kita akan dapat. Ha, kalau kata kita lagi duk fikir, ish nak pi tak pi. Kan? Kita banyakkan zikir, zikir munajat. Zikir yang kita selalu hari Jumaat duk baca kan. Ha. Zikir. Lalunya kita sembahyang 5 waktu dalam sujud terakhir tu. Dalam sujud terakhir tu kita minta lah, ya Allah ya Tuhanku, saya nak sampai ke Baitullah. Saya nak mengerjakan umrah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak la baik. Innal hamda wal ni'mata lakal mulk la syarika lak. Insya-Allah kalau kata hati kita was-was, Tuhan buka bagi kita. Mak benda ni saya dah pernah buat. Ada seorang tok guru dia bagi tahu kat sini, kalau kita nak pi sana kita rasa was-was. Kalau kita rasa sebab kita banyak masalah, kekangan hidup kita banyak masalah. Oh ni, munajat hari-hari. Munajat bukan saja untuk kita, tujuan kita nak pi ke Baitullah mengerjakan umrah. Munajat kita itu berguna untuk kehidupan keseluruhannya. Mencari rezeki mudah. Apa nak jaga anak-anak mudah. Segala-galanya munajat tu insya-Allah mudah. Kalau kata nak try bermunajat ramai-ramai hari Jumaat pukul 3 petang kita ada kelas di Masjid Teriang. Pukul 3 petang dengan Ustazah Rosyita dengan Fazilah. InsyaAllah kita try. Kita cuba. Kalau kita tak pandai pun kita ikut. Lama-lama insyaAllah boleh. Yeah. Okey. Kata yang masuk terus ke tata cara masuk ke Raudah. Okey. Untuk masuk ke Raudah. Okey. Untuk wanita pintu 25. Dulu dia tulis bahasa Arab. Sekarang dia tulis dah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia. 25. Kita masuk tu straight je ujung sekali pintu 25. Okey. Mutawif perempuan dia akan bawa kita. Dia akan tunjuk pintu, tapi bila dia masuklah Raudah dia tak boleh nak bercakap macam kita bercakap di sini. Kalau kita dia bercakap suara deras sikit ataupun berdoa sekali polis tu kacau. Dia akan bagi taklimat di hotel. Anda kita sampai di hotel, kita naik di atas, kita suci apa semua. Okey, dia kata kita nak pergi melawat okey, Raudah. Okey. Mana dia kita turun ke bawah di tempat lobi hotel tu, dia akan bagi taklimat kita. Mana nak masuk, apa nak buat dekat sana. Nanti Mutayifah akan buatlah insya-Allah. Okey. Okey, ada 3 masa untuk masuk ke Raudah ni. 3 masa. Waktu subuh, selepas subuh. Kita pergi subuh di sana, kita semayang subuh, semayang sunat apa kita nak dan kita terus masuk. Dia subuh, dia buka sampai pukul sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Lepas zuhur, dia akan tutup lah pintu. Mana selepas zuhur kan, kita rajin, kita tunggu sana. Kalau orang tengah nak balik ke hotel dulu kan. Tak ada. Kalau kata tak mau balik, tunggu je satu. Semayang zuhur di dalam Masjid Nabawi, tunggu lam tu, boleh masuk Raudah dengan senang. Kalau kita kali kedua lah selepas mutawif bawa kita tu. Selepas mutawif bawa kita, kita nak pergi sendiri. Kita nak belajar pergi sendiri. Lepas zuhur. Ataupun selepas Aisyah. Selepas Aisyah sampai waktu subuh. Kalau kita nak buat tahajud ke, elok lah di situ. Mana kita buat amalan penuh di sana. InsyaAllah. Kita ikut dia dengan dia punya itinerary. Kita ikut cara-cara masuk. Okey, cara nak masuk kita ikut insya-Allah. Kita buatlah solat sunat apa banyak-banyak apa kita nak buat, taubat ke, hajat ke, kita buat insya-Allah. Okey. Okey, selepas zuhur dia sampai selepas zuhur paling selesa. Lepas zuhur orang tak ramai. Paling ramai subuh dan malam. Lepas zuhur tak ramai. Okey, bila kita masuk ya ke dalam Raudah tu, kita kena bagi salam lah kat Rasulullah,
Kak Saidina Abu Bakar Siddiq, Kak Umar bin Khattab. Okey, di sana ada kubur-kubur dia lah. Mana mana kita masuk di situ tu, kita bagi salam lah. Kita bagi salam kepada kita. InsyaAllah. Kadang-kadang mutawid dia habang kita di situ, kita tak faham. Tapi kita memang kita bagi salam. Lepas tu kita yang kirim salam kat kita, InsyaAllah kita bagi juga. Ikut. Ha? Okey. Okey. Bila kita ikut mutawifah masuk ke raudah, dia akan kita ikut belakang dia lah. Mana kita ada tiga step nak masuk ke raudah. Mana kita sampai ke pintu, mana kita kalau kata kita bergrup, dia akan suruh tunggu. Kalau kadang tak ramai grup di situ, dia akan terus masuk ke dalam. Kadang-kadang kita tak boleh masuk terus ke dalam. Ha, ramai. Sebab ada grup Indonesia, grup lain, ramai. Mana mutawif tu akan bawa, tarifah tu akan bawa you. Kalau selalunya dia orang akan buat baca Quran. Kita tak boleh tunggu satu tempat yang sama lama. Nanti polis di situ halau. Ha, kita masuk dengan grup lah. Kalau kita masuk seorang, kita pakai baju hitam, kita bebas. Bebas dia tak mai nak halau lah, kan? Ha, mana kalau kata tak ada orang, kita terus saja ke hadapan. Bila terus ke hadapan, dia ada benteng macam ni. Kain macam kain kain putih yang setakat ni. Dia akan belok kita kat situ nak masuk ke raudah. Sebab dia nak bagi laluan pada orang yang mereka buka dulu untuk solat dua rakaat. Okey, bila kita sampai saja di depan ni, kita tunggulah di depan tu. Nanti polis orang jaga situ, dia akan buka, kita terus masuk. Kita jangan masuk depan ni, kita kena bagi laluan kat orang belakang. Sebab ramai, grup ramai. Katakan Indonesia kadang-kadang 40, 60, 80 ramai. Okey, kita masuk terus ke depan. Terus ke depan kapet hijau tu, kita semayang cepat-cepat. Kita semayang cepat-cepat. Nak baca Quran lah tu tak boleh kalau ramai. Kalau kata kita pergi time orang tak ramai tu, insyaAllah kita boleh baca Quran. Tapi kalau kata main time ramai, kita tak boleh. Semayang dua rakaat pun jenuh dua impik. Kita bagi laluan kat kawan kita. Kita masuk terus, kita bagi laluan kat kawan kita. Kawan kita pun masuk, kita semayang. Terus, lagi dia tengok kita semayang tu, dia akan halau. Kalau orang cerdik, dia semayang buat tu, tak kira dia pergi buah semayang buat tu, dia boleh dua. Kan? Kalau kita macam pertama kali tu, kita boleh satu dalam di kapet hijau tu. Ha? Orang kata taman-taman syurga di mana doa-doa kita dimakbulkan. Nak doa lama-lama tu susah, tapi bila kita keluar tu, insyaAllah kita doa lah. Untuk apa yang kita nak doa, hajat kita, anak-anak kita, kehidupan kita. Ha? InsyaAllah. Okey. Okey saja, setakat tu lah insyaAllah. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya saya insyaAllah. Ada tak? Ada. Okey, kalau ada soalan, kita nak buat sesi teori praktikal tawaf lah. Saya jemput semua muslim tu, lelaki tu lah. Semua sini lelaki lah. Kita batuk malam ni. Okey. Okey, sekejap lagi kita... Okey. Kau yang ada tahu juga, nampak gambaran juga kan. Cara-cara nak tawaf, kita dah tengok. Okey. Yang berlepas, terlepas kita buat tawaf dekat luang. Lok Padang, Sa'i apa semua. Jadi apa dengan cuaca panas apa semua ni. Jadi kita buat dalam surau je lah. Semua sekali. Tunggu lah. Okay. Baik, saya ulang. Okay, kita akan mulakan tawaf. Semua akan mulakan tawaf di Rukun Haji Aswad. Okay, ini Rukun Haji Aswad. Jadi bila jemaah semua ada sampai di Madinah dan Mekah, okay, seperti biasa, bila sampai masuk baik semua, mutawif akan beritahu, okay, para jemaah semua berkumpul, kita akan bergerak masuk ke Masjid Haram. Jadi semua contoh ni kita bersenggak. Saya akan buat dua lah, satu lelaki, satu yang wanita lah. Okey. Jadi bila akan masuk, akan berkumpulan. Okey, saya minta duduk dalam tiga barisan. Duduk tiga. Okey, tiga. Ikut tiga-tiga. Senang.
tiga-tiga, ha, tahu alhamdulillah, seorang tahu belakang apa. Okey. Jadi apa yang pertama? Okey. Jadi maksudnya bila kita masuk dalam masjid, cuba salah. Dah. Kita baca doa, okey. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ar-salam, hayyina rabbana bis salam wa adkhilil jannata ar-salam, tabarakta rabbana wa ta'aliki ya zal jalali wal ikram. Okey. Kemudian ke kanan, bismillah selawat. Okey. Dan kita akan masuk menuju daripada pekarangan dataran ke Kaabah tu, jarak dia bukan jauh juga tu. Kon 200 meter ke tu. Mana Masjid Haram besar lah. Kalau masjid kita ni 4-5 kali ganda lah jarak dia tu kan. Okey, bila kita sampai di Kaabah kan, kita akan berdoa lah. Okey, doa ni saya tak khususkan apa semua. Kalau boleh kan, kita doa sendiri. Jadi mula akan mula sekali mula akan doa umum. Okey, doa umum semua. Lepas tu kita ambil masa 1 minit 2 minit, kita doa sendiri. Doalah bahasa kita, eh. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku ya Allah. Nah. Kan? Pemudahkanlah urusan tawafku ya Allah, umrah ni ya Allah, kan? Okey. Fokus untuk buat umrah ya. Okey. Semua semua tu, kan? Baik, okey. Bila dah hamba semua ni dan lelaki insyaAllah, untuk yang lelaki kita akan pakai ihram macam biasa, kita akan tiba. So maksudnya kita akan tiba, buka buka bau sebelah kanan. Okey. Bau sebelah kanan dan inilah ada baju seluar pakai lah. Okey. Contoh selak tu. Cuma jadi bukan. Dan nama-nama kita akan jawab. Niat tak perlu kita lari, cuma kita lintas hati lah. Niat kita akan jalan tu, bila nampak orang ramai tu ada gerisah ni, ada lalu hijau ni, bawa kita selain ni, so kita niat. Niat dia semua sudah belum, dia saya faham tadi ya. Dan istighfar bismillah tadi, sebuah hati, bawa saya menambah, saya jam bertawaf, tujuh pusingan di Allah, kalau mahu. Saya jam bertawaf, tujuh pusingan, pilih kapok, pilih kapok. Saya bertawaf, pilih kapok. Aku tujuh lah, rumah tujuh lah, kena tujuh. Niat cara macam mana pun semua sah. Ada yang kata kalau kita kena tawaf tu, orang tak boleh niat. So, sebab apa kita niat lepak tadi, kita dah buat umrah. Yang orang kata tu, dia hanu kan. Contoh, senang kata kalau kita mandi wajib, kan? Tak ambil semayang. So, sebab dia dah terangkat dah. Dia terangkat. Kita subuh sari-sari, lepas tu, mandi-mandi wajib semua tu, tak ambil semayang. Tu yang mana subuh. So, kan? Mandi-mandi wajib, semua saya ambil semayang, so boleh. Dua lagi tak usah, boleh. Jadi maksudnya kalau kita tunggu niat pun, bila kita angkat dah, kita niat apa di Kudir Ali atau Mifat ni, tawar itu bertawar orang kepada Allah, dan orang pun ni semua tawar sahih lah. Kan? Tapi disunatkan kita niat lah. Ya? So kita niat semua lima orang niat, dia biasa latih ni, niat, okay, saya yang bertawar, untuk pusingan, dia bertawar kepada Allah. Okay. Lepas kalian tu, dia jalan sampai ke sini, kita ke silap. Silap disunatkan dengan kanan. Kan? Dengan kanan, dekat tangan ni, angkat apa bau sama juga. Jangan tunjuk dengan orang lain. Dia pun buat macam tu lah kan. Ada macam tu lah kan. Ada macam tu lah. Dia punya apa lah. Dia punya tu juga. Untuk lelaki, tinggikan dengan sikit. Jadi kita angkat kan. Ada dua kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ikan eh. Okay, Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good. Okay, cukup. Kali. Okay, kalau perempuan, anda macam sayang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu lah. Buat bangkak ke. Buat tak lah. Tapi ada. Ada tinggi yang lain tau. Okay. So. Kau misal. Sini ya. Okay lah. Okay. Yang ni. Kita akan tawaf. 7 pusingan. Ni saya buat andaian lah. Saya buat andaian secara ringkas. Tapi nampak gambaran ya. Okay. Pusingan pertama. Kita akan tawaf. Kita akan bacaan ke istighfar. Astaghfirullahaladzim. Cukup. Ha. Lebih baik elok. Sampai habis lah. Sampai lagi lain lain dah boleh pergi berbilai. Bila tak boleh senang, nanti kita buat gambaran. Pusingan nama, kita tawaf. Kita akan istighfar, astagfirullahaladzim. Cukup. Okay. So, kita akan tawaf macam biasa dan niat. Bawa kiri tak ada umrah. Kita akan jalan berbaik, kita akan istighfar. Dan butang tasbih itu jangan balik lagi. Jangan balik lagi, kita tak bawa ni. Jangan balik lagi, kita pusing dulu. Okay, semua itu saya lah. Okay, pusing. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kalau boleh sambunglah lagi habis lagi boleh. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Okey, bila sampai dekat rukun yang mani ni, Rasulullah dia
istilah dan di masa Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disunatkan istilah. Dan sini hukum yang baru tak cukup. Cuma istilah saja. Istilah Allahu Akbar. Sekali lalu sekali akan suruh apa? Kemudian yang ni kita kata kalau kata Islamnya, istilah besar. Betul lalu saja. Boleh. Tapi Rasulullah dia di istilah di hukum yang baru hingga ke tenaga suat di dasar pendatina pendatang maksudnya orang pendatina sendiri dia masuk ke yang ini ok, bismillah Allah Akbar mengatakan ok, syaitan ok, istilah kanan-kanan bismillah Allah Akbar sini-sini ok, lepas tu di sini kita baca Rabbana tapi kat sini dia cerita dia bukanlah ni dia besar Rabbana Athina kita akan baca 5 kali baru nak report balik daripada rukun yang mani sini nak main ke sini 5 kali Rabbana. Maksudnya jauh kan? Kan? Baca pelan-pelan lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan saya bukan saya lagi. Tak salah kalau 3 kali tak apa. 4 kali tak apa. Ada orang baca sampai 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan? Baca pelan-pelan kan? Bukan nak nambah. Kalau baca tertib betul-betul, bukan 5 kali. Maksudnya kalau nak jalan ni daripada sini ni, dia kata, dia dekat lama-lama boleh apa? Bukan bila bagi apa? Oh, you know what? Jadi, apa? Baca bulan. Istilah di sini, istilah warfa, baca warfana. Warfana adilah di dunia sana. Bila warfana yang sana tu, mungkin apa pada okey, okey, ikut. Okey, bila sampai di sini, rukun Hajar Aswad, baru habis bersih yang pertama. Baru kita tarik hutang tu. Apa nama tasbih tu dulu. Di sini kita ke silap. Bismillah, ya Allah, Akbar, wa lillahi alhamd. Okey, kucuk. Okey, jalan. Okay, lagi semua istilah. Kemudian di sini yang kedua kita disuruhkan baca yang senang faham. Yang saya kata tadi ikut yang mudah. Subhanallah. Subhanallah boleh. Nak sambung tulis alhamdulillah Allahu akbar boleh. Nak kata subhanallah saja tak apa. Pusingan semuanya alhamdulillah boleh. Saya kata Allahu akbar boleh. Jadi sekarang kita kata subhanallah saja. Subhanallah subhanallah. Subhanallah 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 subhanallah. Makam Ibrahim. Sebab pun Ibrahim orang ni. Tak masuk kan. Berhenti dia, dia boleh kaki dia ni. Lepas dia tawar tu, tengok lah. Jadi, pusing. Pusing semua. Rukun apa? Pusing-pusing. Apa nama? Dia semua ni tak boleh pegang. Tak boleh pegang semua. Tengok kat puas, tak boleh pegang. Dan apa-apa. Cinta dia, tawar dia sentuh. Okey, pusing semua. Okey, di sini bila dah katalah pusingan tujuh boleh lagi. Kalau tujuh ambil tujuh. Kita, sorry, genam. Kita masuk ke genam. Tiba-tiba kita kentut. Kentut pasti. Allah kentut kan? Jadi bila kentut ni. Contoh. Kalau makan yang kentut. Di bawah dia lah ni. Dia akan tunggu yang bawah kentut ni. Bertahun-tahun, jalan. Ni, aku ni. Sebab apa? Ada kan? Ada jemaah yang terbatas kan? Dia betul. Lepas tu dia lingkar dia berumah. Dia lingkar betul dia. Pesat tu pesat sentuh je tak ni. Apa tu masih dengan dia maksudnya dia tu sendiri semayang. Okay. Jadi kalau bukan terbatas jalan tau macam biasa kan? Jadi mesti kalau kita ada jenis sikit orang yang lebih dia jamur dia biasa dia lebih pasti. Jadi dia lah dia amat-amat dia ketiak. Kita ikut dia. Tapi bila ikut pun kita kena tiba juga lah bilangan tu. Okey, kalau tahun ni kita disembah. Sembah maksudnya bukan sembah ni. Sembah lah maksudnya. Sembah ni. Lepas tu pula kita tak boleh kita nak selfie lah. Buat video call semua orang. So dia tahu kan. Buat video call. So itu bukan dia nak tahu. Tak boleh lah kan. Okey. Lepas tu nanti gambar pun tak boleh. Lepas habis semua boleh digambar. Okey. Jadi kesimpulannya, kalau kita batal tadi, saya beritahu tak mana-mana, kita mula ambil di sini. Kata tadi kita lima kan. Usia tenang, kita batal itu. Okey, kita keluar tawaf balik, kita semayang semua. Kita sambung lagi sini.
Tak semua. Siapa? Lima? Pusing? Enam. Pusing sekali lagi? Tujuh. Bukan kita mula ke satu pula. Ambil dia batal. Kalau kita yakin betul-betul kita batal kat bukan boleh, kita ambil sini. Tapi, selesaikan, kita ambil sini jawab lah. Sebenarnya, tak ada mana pun. Okey? Kemudian, apa, dah selesai aku. Kalau orang azan, boleh jawab. Orang azan, boleh jawab. Sampai orang di bawah. Orang bawah kita tadi tempat. Okey? Betul saat kita dia. Dia ke tempat balik. Ha. Tempat dia sorry. Dia tu bang Gazal ni kan. Sila ni lah. Mana tu ni? Okey? Duduk macam ni. Lepas-lepas aku salam tu, dia makin-makin pun. Dia tinggi. Okey lah. Dia tu sikit orang-orang tu kan. Dan apa nama lepas habis tawaf, kita disunatkan sunat sunat tawaf. Terbaik kita bayang datang ke Ibrahim, dan saya tawaf kan. Sebab kita tawaf macam ni, waktu tu ni tu ni kan. Okey, saya tu ni kan. Tuk tu ni kan. Solis ke tu tu. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Jadi maksudnya, kalau kita tak blok lah. Sikit kan. Kalau tak blok macam ni, kalau contoh orang lain minta apa kan. Contoh, kita pernah minta apa kan. Begini dulu kan. Subhanallah kan blok apa. Blok lah, tak lah. Jangan lah macam orang tadi kan. Jadi orang blok ni ni lah. Tak lah. Kalau kita tak buat itu. Kalau kita biar macam ni, nanti kalau saya semua setuju. Orang akan blok. Contoh ni kan. Orang akan blok. Orang blok. Orang sepok kan. Eh, sepok. Jadi bila kita blok ni, orang kata buat benda lain, dia pun amai. Apa amai pun ni? Bila dia buat, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Jadi kita boleh bila amai lah. Jangan ni lah. Dan maksudnya kita kena lah. Kita jaga nak bagi dia sangat selesa. Kalau nak selesa betul, tak boleh. Ambil jauh sikit, jauh sikit. Tak boleh tu, boleh lah. Lepas habis bayang semua. Boleh buat ke boleh duduk, agak pergi dekat Al-Zam, Al-Zam. Okey? Setakat ni faham tak nak tanya orang? Dia orang semua orang, entah kan? Dia buat dia senang, sebentar. Dia tak tanya orang. Kalau boleh, okey, dia lebih dengan sini. Dia lebih berumpah lah. Kan? Ada tak kan? Boleh tak salah. Kalau macam itu je. Perempuan tak boleh pegang lah macam tu. Dengan tangan ke pegang apa, pegang yang mana dia tepung dia tu kan, kan? Okay. Contoh dia laju kan, dia laju kan, bukan pegang, pegang-pegang kan tepung, dia laju kan, tarik. Haa, dia laju kan, dia laju kan, dia laju kan, maksudnya, maksudnya kadang-kadang kita tambah dulu, laju, ada tepung isi, kadang-kadang, semua dia laju, dia laju, kita orang putih, kadang kesian makan, kalau dia buat rumput, semua tak orang, saya kena orang pelan-pelan ni, saya kena orang langkah. Ha. Memang slow. Memang orang belakang akan bangun. Oh, slow kan ni. Tapi tak betul. InsyaAllah. Okay. Kalau rasa nak pakai, terus. Apa nama apa? Apa lima di habis bayar. Okay. Back ni ya. Lupa beritahu. Dia kena tunduk gila-gila tu. Okay. Back ni. Kita gantung lupa lah. Macam ni lah. Jangan gantung je ni. Jangan gantung je ni. Kalau dia nak hilang, nak berlahat, jahat orang lain tau. Ada orang orang kan? Buka lagi dia punya. Ada yang masih bawa perempuan tu ya. Bila? Sebab tu orang cuti. Tak tahu lah, orang dah tahu lah cuti je. Bila orang dah tahu orang lain. Bila? Cara okey dah dia, letak di depan sini. Kita boleh tengok. Sempat senang. Boleh ni, boleh tukuh. Okey. Dalam ni lupa, Tuhan Surah Yasin, Tuhan Surah Yasin, Tuhan Surah Yasin, maka pun dah tunjuk buku panduan. Buku panduan ni bawa kelas sebab dan kita cerita lagi. Okey. Kalau kita membaca itu, kita baca tak salah membaca. Jadi maksudnya kita bergantung kita baca. Maksudnya kalau kita tak suka baca, kita takut kita nak tawaf kita khusyuk. Sebab kita takut kita tawaf kita baca sendiri. Maksudnya sama. Okey. Kita baca kita khusyuk baca ni. Lepas tu kita tak ada kita tahu kita berubah dia punya apa? Berubah dia punya kesukaan yang lalu. Okay? Maksudnya yang kita dia adalah kan? Okay, jadi saya contoh. Katalah kita baca ni kan? Kita baca, okay. Saya baca ni lah kan? Tapi kita baca ni lah. Kalau boleh, jangan baca lah. Dia ikut lah. Takut. Saya kan jadi saya dah bagi satu format kata ni. Itu dia ikut. Senang. Maksudnya,
kalau kita baca cepat tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi wal Okey, tak apa. Mana yang ada, tak apa. Oh, bagus ni. Okey, boleh. Ada lagi tak?
Okey. Okey. Nak senang kena. Okey. Okey. Dia perempuan kalau boleh cara selamat macam yang tadi pegang tiga. Ah, cik pegang macam ni. Ha, pegang tangan. Pegang tangan. Macam tu. Pegang macam ni pun boleh. Pegang. Pegang macam ni. Cik pegang. Pegang tu. Okey, pegang macam tu selamat. Pegang macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Sebab apa, kalau tak pegang pun tak ada masalah. Okey. Jadi maksudnya kita kata okey, niat dia sama. Bila turun dataran kita akan niat, okey, saja aku tawaf tujuh pusingan ke Baitullah ataupun Kaabah kerana Allah Taala. Okey, bila sampai garisan ni tengok lampu hijau sama. Kan? Bagi kita betul-betul lo, jangan kita niat siap dari sana. Kita jalan nak sampai baru kita niat, kan? Saja aku tawaf tujuh pusingan ke Baitullah kerana Allah Taala. Istilam separuh je. Okey, ya. Okey, angkat tangan macam sembahyang kan. Okey, bawa kiri sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Walillaham kucuk. Okey. So pusingan pertama sama juga. Okey, jalan lah. Kita akan sebut istighfar lah. Okey, istilam parabau bismillahirrahmanirrahim. Jalan kita akan disunatkan baca, jadi kita istighfar. Okey, silah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillaham. Okey, jalan. Subhanallah. Ikut-ikut. Subhanallah, 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 subhanallah. Perempuan jangan kuat lah, pelan-pelan. Ada juga perempuan kuat. Subhanallah, subhanallah. Junoh ah. Eh. Perempuan suara jangan kuat. Subhanallah. Okay. Untuk di sinilah kan. Okay, bila sampai kat sini di rukun Yamani, okey, kan? Lepas tanganlah, tangan yang terpegang tu lepas kan. Okey, itu istilam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagi semua. Yang ni tak payah istilam, tepuk tangan. Jalan balik je biasa, bawah kiri. Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Okey. Yang ni istilam, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kucuk. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ni ibarat
contoh macam anak-anak perempuan kena dengan orang main komen kita kan. Kalau boleh kita pun elok lah. Jangan kita tawar subhanallah Allah. Kita tawar subhanallah Allah. Kita kena elok lah. Maksudnya bila ada pun main belah kita, perempuan ni susah pun. Kita jalan lah. Kita payahlah kita kali-kali apa ni. Tak boleh kali ya. Pijak kaki belah ni biasa. Kan? Kita fokus kan. Kau belah kita pun kita kali. Janganlah kita belah ni ada kuih yang apa lampau. Tak payah kan. Jadi abaikan. Okey, itu saja. Ada yang tanya lah. Faham kan? Okey, habis. Habis tawaf aja. Okey, dosa. Okey, tawaf dah habis ya. Jadi alhamdulillah kita akan masuk kos hari ini ya. Okey, kita akan masuk bab sa'i ya. Okey. Minta tolong Ustaz, mari kita ubah Ustaz. Berat kat bawah ni. Bagaimana? Pegang ke bawah. Okey, kedua, okey. Alright, okey, bagaimana cuba. Ingat. Okey, baik. Okey. Angkat Ustaz, dia punya tu, yang kok you tu. Okey. Kita akan tawaf dah selesai. Kita akan sa'i ya. Okey. Kita akan sa'i. Safa ke Marwah ha? Okey. Okey, yang ni Bukit Safa. Okey. Ah ha, di sini Bukit Safa. Contohlah. Okey. Yang ni Bukit Marwah. Ah ha, tolong mak sedang ah. Ha? Ha, tak sedang. Okey. Ustaz je. Ustaz je. Okey. Okey pak ya. Bila dah habis semua, okey, jemaah akan minum zam-zam, kumpul jarak daripada Kaabah ni, Kaabah ke tempat dalam sari, jarak dia dalam 300 meter. Oh, jauh lah 200 ke 300 meter lah. Maksudnya nak abang dia dah jauh sikit lah. Okey, dia jarak dia lebih kurang dalam 200 meter. Okey, jauh sikit lah. Okey, sa'i apa sa'i? Sa'i adalah berlari jalan kaki lah daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Lebih kurang dalam pi dalam 450 kilo. Eh, kilo orang mati ya. Kilo tadi rebah ke lumpur. Sampai dekat pada Bukit Merah apa. 50 meter. Okey, silap-silap. 450 meter. Pisa, senang ceritalah, kita ambil genap. Kira 500 meter senang. Sehala 500 meter. Pergi 500, balik 500. Daripada Safa ke Marwah. Okey, niat dia macam biasa. Saja keluarga sa'i, 7 pusingan dari Safa ke Marwah. 7 pusingan ke Allah Ta'ala. Okey, itu niat dia lah. Mula di Bukit Safa. Okey, dia kita akan mula Bukit Safa. Dan di tengah-tengah Safa Marwah ni ada laluan untuk laluan lampu hijau untuk kita disunatkan lari-lari anak. Di mana Siti Hajar lari ya. Siti Hajar lari anak lari-lari semua sampai terpancut ya zam-zam lah. Nah. Jadi sa'i ni dia mudah, dia senang. Okey. Dia punya sunat dia ada wuzuk lah. Kalau kita buat wuzuk, boleh teruskan sa'i macam biasa dan kita boleh sa'i boleh sembang lah. Kalau boleh tak payah sembang yang lara lah. Disunatkan kita bacaan yang kita tawaf tadi. Istighfar, wiri, apa semua kan. Baca apa-apa kita baca kan. Okay. Dan bila sampai lampu hijau, untuk lelaki disunatkan lari-lari anak. Lari-lari anak tu. Dan sampai lebih hijau lepok ni. Lampu hijau ni jarak dia kurang dalam 120 meter. Oh, jauh lah. 120 meter lah. Tak ada lah. Jauh lah. Kita lagi dah lah. Lelaki lah. Dia pun ni. Untuk lelaki saja. Lagi lah. Okay. So, maksudnya. Kalau tak nak lari, tak apa. Tak ada masalah. Kalau boleh. Dia ada lari. Dan ada lari kan. Tepat lah. Lari. Tak bisa. Ada. Muda-muda. Dia pun lari. No. Oh,
Eh, masih sini, sok-sok. Kita sama ni kita nak ambil nama Hayati. Bukan, sampai kita tak sangat kita nama Hayati. Berpandang, memang jumpa, silah. Ini saja kan. Belum mungkin semua lah, tak ada lah. Bangunan, lepas tu ada apa? Aircon, ada lantai, mozek, semua memang budak lah. Belum pada pasir, batu kan. Okey, kena nak Hayati semua. Okey, jadi maksudnya aku singkat nama lah. Okey, ya. Daripada Bukit Safa, dikira satu kan. Okey, jalan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Okey. 2. 1 2 3 4 5 6 7. Okey. Ini dia ni 6 ni. Ini saya 6. Ini saya ambil yang last 7 ha. Safa ke Marwah 7. Okey. Dan Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Bila sampai di Bukit Marwah ni habis 7 pusingan. Bila habis 7 automatik habis sa'i kita, tak habis lagi umrah tau. Umrah tak habis lagi. Ada lagi rukun yang ketiga, pahala penting. Okey, sebelum tu saya nak tahu, setiap kali kita berada di Bukit Safa dan Bukit Marwah, kita disunatkan melambai istilah di Kaabah. Di Kaabah ke Kaabah ni mau ni. Bijak istilah. Bismillahirrahmanirrahim. Disunat dan baca doa yang kita baca lepas sembahyang, Rasulullah ajar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdi wa lahu al-qudratu ala kulli syai'in qadir. Sama juga. Di sini kita baca la ilaha illallah, marwah pula la ilaha illallah. Dan di marwah pun kita istilah. Istilah memang tak buat apa, cuma istilah tu, hormat apa. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun marwah istilah. Bila habis tujuh pusingan, bagi contoh, kata dah tuan, boleh mati ambil alzam. Okey, mati sini lah, ambil rukam semua kan. Okey, lepas tu pengat lah kan. Penting kan, sanak belakang apa, kita rehat apa-apa, boleh tak ada masalah. Saat ini kalau dia putih, tak ada masalah. Kita tak sini. Sebab dia pun ada straight kan. Dia 50 meter. Oh, macam hem, ya, ada lorong. Ha, sebelah itu lorong, sebelah lorong. Jadi maksudnya dia mudah lah. Okey, ada soalan nak tanya tak Pak Sa'i? Ya. Ada soalan nak tanya Pak Sa'i tak? Dah sebelah 40 lah. Soalan, ha? Okey, lelaki tak ada kasut lah. Lelaki masuk ni, kalau dah sudah letak ihram, boleh pakai kasut tipu kan? Kasut berjambal. Kasut yang nampak, lima orang mencari. Jangan pakai kasut seluruh kan? Perempuan, disudahkan, maksudlah, kena pakai sokin, tempat, ataupun kasut, kasut bawah, kasut lain. Lelaki kalau pakai kasut, kena dam. Tak macam apa, sarung. Ha? Sarung lagi. Ha? Okey, lepas tu kalau boleh, memang akan pecah lah. Beli apa? Kaki tu lah, lima. Ha, tapi kalau tu, kita dah bagi sakit, habis lah senang. Bagi besar ini satu lah. Nah. Okey, ada soalan lagi nak tanya Pak Sa'i? Okey, kalau tak ada, kita masuk Pak Tahlul. Eh. Tahlul, hanya kita boleh tahlul lepas kita habis buat umrah, tahlul kita baru kita boleh gunung lah. Nah. Contoh, kita habis, kita buat jari, kita tahlul kenyataan. Kita lihat nanti kita kan, Allah, 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 disunatkan dialognya, lelaki kita botak lah. Di kedai, mak 10 riyal botak. Jangan buat desain betul lah, ada juga orang buat desain betul. Kena 50 riyal. Lepas sini lah, buat saya ni lah kan. Pak-pak ni lah 50 riyal. Kan mission lah macam apa? Pada lah kan. Pada lah buat ni, 50 riyal. Buat betul 50 riyal. Botak 10 riyal. Perempuan jalan bisa boleh tahlul di tempat marwah, boleh juga tahlul di hotel. Kalau tak yakin orang mana lakukan semua, buat di hotel lah. Kalau rasa okey tak apa, suruh dengar dia. Jadi perempuan ni dia penting suruh dengar dia pun kan, perempuan dah bertopan lah. Dia kan, si kan, besar kan. Jadi suruh tu, macam ujung kan, tak cukup lah kan. Okey, kalau kamu apa-apa tak ada, buat di hotel. Jadi maksudnya macam itulah. Okey, bila habis tahlul, automatik tertib dah habis.
kita niat tawaf, sa'i, tahajud, habis. Maknanya habis satu umrah. Okey, mana habis umrah lah. Bila ada habis umrah, bermakna pantat lapar itu boleh dia apa bebas lah. Masa bebas tu kita dah boleh buat apa sajalah. Ha, nak bersama suami isteri apakah, nak buat apakah, nak pakai baju ke, nak apa. Okey. Lepas tu balik mandi-mandi basuh badan pakai wangi, rehat siap semua, masuk waktu pi masjid. Formula dia senang. Pi masjid awal sejam sebelum. Kalau boleh pi 2 jam terbaiklah. Contoh, Lohok 12:30, pi 11:30. 11:30 maksudnya pukul 11 tu kena siap dah, Zara. Pukul 11 siap-siap mandi-mandi semua, jumpa pak punya wangi semua kan. Berjalan kaki. Macam kru yang itu insyaAllah. Untuk makluman, kalau-kalau ada tuan-tuan saudara yang berhajat nak menaikkan umrah masa dekat ni, bulan 3 ni ada lagi seat kosong. Kalau boleh, segera bayaran penuh dalam masa ni, minggu ni, dan akan pi pada 19 bulan ni. Tolong abang set, beritahu kawan-kawan dan adik-adik yang pun nak pi umrah ada ni. Jadi maksudnya, ada. Beritahu cepat. Dan kalau dia tak ada apa asas apa semua ni, saya boleh bantu, saya akan pi jumpa dia secara perseorangan, saya akan pi penerangan. And banyak yang menjemput kita pergi penerangan, insyaAllah. Dan satu lagi nak maklum, hari Jumaat minggu depan, kawan saya dari syarikat Sufah, dia akan buat kursus umrah hari Jumaat 21, ingat 21 hari bulan 2 di Masjid Sungai Itau. Di Masjid Sungai Itau, pukul 9 pagi sampai pukul 12. Macam ni lah. Nah? Jadi syarikat apa? Boleh pi. Syarikat mana pun tak apa. Kita pi nak ngaji apa semua. Khususnya siapa yang nak pergi umrah yang masa dekat ni lah. Nak pergi bulan 2 ni, bulan 3 ni lah. Nah? Ha, yang nak pergi lambat lagi pun boleh, tak ada masalah, boleh pergi. Jangan lupa, hari Jumaat ni 9 pagi sampai pukul 12 di Masjid Sungai Itau. Nah? Hari Jumaat minggu depan lah. InsyaAllah. Jadi, saya pun tak ada masuk tanya orang ni. Dan atas permintaan kata pun nak buat sekali lagi pula minggu depan. Saya kata tak apa. Lah macam ni. Untuk minggu depan kita kunci tu sekali lagi last akhir, kita akan masuk bab dam semua dan kita masuk bab ziarah Mekah Madinah, ziarah luang, lebih kepada ziarah dan apa nama tentang solat jamak qasar apa semua, solat jenazah apa semua dan solat jawab agama. Tolong tulis sat soalan-soalan, tanya pada minggu depan. Kita santai sembang, tanya permasalahan dan kita akan sentuh sikit-sikit lah bab umrah insyaAllah. Okey, ada masalah lagi tak tanya? Ustaz, minta maaf. Kak Serena ada nak tanya tak? Kak Serena kita ada tanya tak? Tak? Okey, insyaAllah. Baik, kalau tak ada apa-apa, saya sekali lagi lah nak minta maaf jika ada terkasang bahasa cara penyampaian agak nampak over ke apa-apa kan. Jadi kita nak tunjuk ni cara biar sungguh, bagi nampak gambaran, bagi jelas, bagi faham, bagi jelas, clear. Tak mahu kita sekarang nak tunjuk, nak slide tu lah. Ha, bukan slide, pak, okey, ni kan, okey, slide-slide tu. Jadi, masing-masing cara. Saya lebih suka cukup teori politikal, kita buat, kita terang, okay, baru kita nampak. Lain orang, lain cara lah, insyaAllah. Jadi, sekali lagi, saya maklum, hari Jumaat depan, kawan saya ada buat khusus di Masjid Sungai Itau, jam 9 pagi hingga 12 tengah hari, hari Jumaat depan. Hari Sabtu 22, khusus penutup akhir di sini insyaAllah. Nah, kita akan buat akhir dan kita buat penutup lah. Kita buat sikit kenduri orang selamat ke. Kau ada siapa yang ada hajat nak buat sikit ke kuih baga, bihur ke baga, boleh lah. Nah, insyaAllah, insyaAllah. Jadi kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah tu'as dan baca doa penutup insyaAllah. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallim. Allahumma inna nas'aluka rizqaka wa al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmik wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqaratil maut wan najat minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين كبمدحك الأرسان نجيان خصوص kami pada pagi ini يا الله كتم الله إبادات
kami ya Allah, kemudahkanlah urusan kami ya Allah, berikanlah kelapangan kepada kami, murahkanlah rezeki kami ya Allah, agar dapat kami menziarahi Baitullahil Haram dan juga menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah ya Allah. Kemudahkanlah rezeki sahabat-sahabat kami, keluarga kami, jiran-jiran kami dan kawan-kawan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbul Rahim, kampunlah dosa mak ayah kami ya Allah, seluruhkan keluarga kami ya Allah, sahabat-sahabat dan kawan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, itu kami berkatilah majlis pada pagi ini ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf silap daripada saya. Jadi balik lagi ada jamaah sikit kuih kat luar. Nah, jadi tuan-tuan yang tak ada info apa-apa boleh dapatkan nombor telefon saya. Saya akan add masuk ke grup. Nah, dan tolong sebar-sebarkanlah info-info kuliah ataupun info-info kursus umrah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.